السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمام خير. وبعد، yang saya muliakan, lagi saya hormati Tuan Mudir Fadil Ustaz Hafiz Hafiz yang saya muliakan tuan-tuan, para guru, para asatizah, para ibu bapa, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan izin dan peluang pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana kita akan diskusikan kitab Penawar Bagi Hati yang dihimpunkan atau ditulis oleh Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandai Rahimahullah Ta'ala, Syeikh Masyayikhina, guru kepada guru-guru kita. Saya mengambil ijazah kitab ini dengan guru yang mulia Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada, dan dia telah bagi izin kepada saya sendiri untuk membacakan kitab-kitab Tuan Guru Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandaili rahimahullah ta'ala. Ini ketika mana dia pergi ke Mesir dan kemudian dia tulis ijazah untuk saya mengajar kitab-kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirah dan telah dan memberikan kebaikan kepada para ulama, para guru yang telah bertungkus lumus menghabiskan waktu hidup mereka ini dengan ilmu dan juga menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk terus kepada mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam bahasa apa ni, Inggrisnya the purification of the heart. Nah, maksudnya Penawar Bagi Hati ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bahasa Inggeris ada kitab bahasa Inggeris, tapi terjemahan kitab lain yang ditulis oleh Syekh Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Sebenarnya yang dibincangkan oleh para ulama ini bukan tentang hati. Jantung itu sebenarnya yang dibincang oleh ulama. Qalbun. Qalbun ini maksudnya adalah jantung. Tapi pengarang meletakkan tajuknya dengan Penawar Bagi Hati tadi sebagai tasahul. Maksudnya kerana orang Melayu kita yang tibarkan jantung itu sebagai hati. So kalau kita kata buah hati saya, ada buah jantung saya sebenarnya. Nah, qalbun tu dengan maksud jantung. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab ni nanti ada bab yang akan menerangkan tentang apa dia? Cuba tengok. Pada muka surat yang ke-20, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun artinya jantung. Sebut tentang jantung. Dia maksudnya di sini dalam kitab sendiri Syekh Abdul Qadir Mandiri rahimahullahu ta'ala menerangkan qalbun itu dengan makna jantung. Tapi jantung mana yang dibincangkan dalam kitab tauhid, dalam kitab tasawuf? Jantung yang mana satu? Jantung yang zahir itu kan yang kita tengok. Nah, yang ada di antara dua dia tahu begini. Dua limpah. Apa dia? Paru-paru. Nah, jantung tu kan yang dibincangkan. Atau jantung yang mana satu? Kata para ulama tasawuf, yang dimaksudkan dengan jantung di sini adalah qalbun as-sawnabari atau sawnabari. Maksudnya qalbun sanubari. Sanubari yang ada dalam jantung tersebut.
Dan para ulama berbincang masalah di manakah akal manusia ini, sama ada di otak ataupun di jantung. Dan Ali Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpandangan akal manusia ini di jantung. Karena berdalilkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yaqiluna biha. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka ada jantung tapi mereka tidak berfikir dengan jantung. Maksudnya jantung di situ yang ada akal. Nah, jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, akal itu di jantung, nur akal itu di otak. Nur akal itu di otak. Baik. Jadi Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala, seperti yang kita sedia makruf, dia adalah salah seorang ulama besar yang pada sebelumnya belajar di Kedah, di dekat dengan pondok Gajah Mati. Nah, pondok Gajah Mati. Kemudian beliau pergi ke Makkah Al-Mukarramah dan belajar di sana sehinggalah dipilih menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. Nah, menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. Ini salah seorang ulama yang sangat agung yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat ataupun penuntut-penuntut ilmu, para ulama yang berada di Makkah Al-Mukarramah untuk menyampaikan ilmu, dan juga salah seorang daripada orang yang memegang fatwa. Nah, dan orang yang sangat alim dan diambil manfaat oleh para penuntut ilmu daripada tanah Nusantara, khususnya para guru-guru, para ulama yang balik ke pondok tahun ini, kebanyakannya anak murid kepada beliau. Baik. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Sebelum kita mula baca kitab ini, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Tuan Guru Al-Alama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandairi rahimahullahu ta'ala, dan silsilah guru beliau dan silsilah guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat, dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam adalah kedua bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat, yang bersabda ia bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu, akan segala hati mereka itu daripada sifat celaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat pujian. Mengarang mudahkan kita dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti mana yang disebutkan oleh para ulama hadis. Hadis Nabi SAW yang ma'ruf, yang kita selalu dengar, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Wa fi riwayatin bilhamdillah au bilhamdulillah fahuwa akhta' au abtar au ajzam. Wa fi riwayatin bidhikrillah. Ada riwayat yang Nabi sebut kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi dhikrillah. Ada yang disebut kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah au bilhamdulillah. Kalau baca bilhamdu ala sabil al-hikaya dengan alhamdu. Kalau baca bilhamdi majrur dengan ba bilhamdi. Ada riwayat kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamd bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta' au abtar au ajzam. Maksudnya setiap urusan umat Islam ataupun seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang perkara urusan tersebut dinilai oleh syarak. Maksudnya diiktiraf oleh syarak. Bukan semua benda, tapi benda yang diiktiraf oleh syarak. Sebab itu disebut kullu amrin dhibal. Dhibal maksudnya yang diiktiraf, yang diambil perhatian oleh syarak.
yang mana tidak dimulakan dengan bismillah. Dan riwayat kedua tak mula dengan alhamdulillah. Riwayat ketiga tidak mulakan dengan zikrullah. Maka urusan tersebut akhtha. Seolah-olah terputus ekor ataupun dimaksudkan dengan putus ekor ini dengan maksud khalilul barakah, kurang berkat pada amalan tersebut. Boleh. Jadi hadis yang terakhir yang saya baca, kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bi dzikrillah. Maka hadis tersebut menggabungkan dua hadis yang pertama tentang bismillah dan juga alhamdulillah. Jadi apa-apa saja zikrullah menyebut tentang Allah Taala, maka diterima. Nampak tak? Maka diterima dan juga ditulis oleh para ulama dalam kitab mereka. Kata para ulama mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada kadang-kadang kita jumpa tak tulis bismillah. Terus dia mula dengan alhamdulillah ataupun terus qala musannifu rahimahullahu taala. Jadi macam mana dengan keadaan kita tersebut? Adakah tidak beramal dengan hadis tadi? Maka ulama beradab dengan ulama yang lain. Ulama ajak kita macam mana nak menanggung perbuatan yang ditulis oleh penulis tadi. Ulama-ulama kata sebenarnya penulis tadi telah baca bismillah tapi tidak ditulis. Dia cuma baca, tulis dah. Masa nak mula tu ditulis, dia baca bismillahirrahmanirrahim dan dia puji kepada Allah Ta'ala alhamdulillahirrabbilalamin. Maka kemudian dia pun baru start tulis. Boleh faham tak? Baik. Jadi bila mana mengarah kita, Syekh Abdul Qadir Mandali rahimahullah ta'ala, dia mulakan dengan segala puji bagi Allah. Dia terus terjemah. Dia tak tulis dalam bahasa Arab alhamdulillah. Seolah-olah beliau juga nak menunjukkan kata boleh dengan syarat nampak benda tersebut memuji Allah Ta'ala. Tak mestinya dengan alhamdulillah rabbil alamin, tapi dia tulis segala puji bagi Allah. Faham? Baik. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Bagaimana segala? Segala ini daripada alif lam. Perkataan alif lam pada alhamdu tadi ini, alif lam ini ada tiga. Kalau kita mengaji nahwu, alif lam ada tiga jenis. Pertama dipanggil alif lam ataupun al. Mana satu yang itu? Al ke alif lam? Al ke alif lam? Alif lam, alif lam yang itu. Ini yang pandangan yang disebut oleh jumhur para duhah, para ulama nahwu menyebutkan dengan alif lam, tidak sebut dengan al. Kalau tidak silap saya, si bawah menyebut dengan al. Si bawah dia sebut dengan al. Tapi ulama-ulama nahwu yang lain menggunakan dengan lafaz alif lam, bukannya al. Jadi alif lam yang ada pada alhamdu, maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya dil'ahdi. Dil'ahdi maksudnya alhamdulillah. Al-Imam Ibn Nahas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Al-Imam Mursi Sayyidi Muhammad Sayyidi Allahumma salli Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala. Sayyidi Abu Abbas Mursi ini siapa dia? Guru kepada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia tanya tentang apa? Tanya tentang alif lam yang ada pada alhamdulillah. Pada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alif lam itu alif lam apa? Kata dia. Maka Imam Abu Abbas Mursi tanya balik dekat dia, kamu punya pandangan alif lam itu alif lam apa? Dia kata alif lam bagi aku pandangan itu adalah istighraq. Dan ada tiga anak. Istighraq, lil'ahdi, lil'jins. Nah, lil'jins. Baik. Dia kata maksud istighraq apa dia? Kul. Kita nak tahu kata alif lam ni istighraq ke tak? Cuba ganti dengan kul. Jadi alhamdulillah, cuba kita ambil alif lam tu ganti dengan kul. Ini kullu hamdin lillahi ta'ala. Boleh? Boleh kena tak? Kena? Jadi bila sebut kullul hamd, maksudnya segala puji bagi Allah. Jadi seolah-olah pengarang dia tulis segala puji ini dengan terjemahan alif lam tu, dia istighraq. Faham kan ni? Kau faham nak faham? Tak apa kan saya syarah jadi? Kau nak laju? Laju tak apa. Boleh kan? Nak laju boleh. Tapi apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengaji cara gitu lah.
Tapi kalau mengaji jauh gitu sampai tak habis habis bila tak tahu. Tapi tak apalah, saya ringkas-ringkaskan jelah. Cuma ni nak apa ni orang panggil Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak bagi tahu kepada kita penting maksudnya nisbah ilmu ni ataupun orang panggil keperluan setiap ilmu dengan satu bidang tersebut saling memerlu. Jadi tak ada orang yang dia hanya mengaji tasawuf tapi dia tidak mengaji nahwu, dia tidak mengaji sharaf. Apa jam dalam kau baik. Ah, kejut ni kan tiba qasidah. Baik. Boleh faham tak? Ini sebuah ilmu ni perlu dalam semua. Jadi tak cukup kalau orang ni dia kata saya nak mengaji fiqah saja namun saya tak mau mengaji. Tenahu tak apalah nanti ikut. Saya nak mengaji fiqah saya jadi faqih. Saya bukan jadi ahli nahwu, jadi nuhah, nahwi dah. Saya nak jadi faqih. Tak betul. Orang macam ni tak betul cara mengajian. Nah, sebab apa? Sebab kalau kata kita nak menguasai dalam ilmu agama ni perlu kepada alat dalam ilmu agama tersebut. Setiap ilmu ni ada alat lah. Maka antara alatnya adalah ilmu nahwu, sharaf, mantiq, balaghah dan sebagainya. Jadi perlu. Baik. Imam Abu Abbas Basri dia kata tidak. Alif lam tadi dia kata bukan alif lam lil istighraq, bukan maksud dia kullu, tapi dengan maksud alif lam lil ahad. Kenapa pula ahad? Karena dia kata sebelum Allah Taala jadikan makhluk, siapa yang puji Allah Taala? Allah sendiri yang puji Allah Taala. Maksud saudara Allah Taala bila menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila disebut bismillahirrahmanirrahim dengan kalam manfus yang dibaca alhamdu. Baik, siapa yang puji Allah sebelum Allah menjadikan makhluk untuk memuji Allah Taala? Allah sendiri yang puji Allah. Maka alif lam tadi dipanggil al-ahadi, maksudnya yang terdahulu sejak sebelum ini telah disebutkan. Seolah-olah dalam terjemahan dia akan jadi apa? Pujian yang terdahulu sebelum ini yang telah Allah puji dirinya sebelum dijadikan makhluk. Itu maksud alif lam lil-ahadi. Boleh faham tak? Baik, tak apalah. Cuma nak beritahu di sini kata pengarang terjemahkan dengan kullu alhamd, maksud segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Apa maksud ibadah di situ? Ai ya'rifun, untuk mengenal Allah Ta'ala. Ibadah di situ dengan maksud mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebab orang tidak boleh mengenal, tak boleh nak beribadah kepada Allah Ta'ala melainkan dengan ilmu. Betul, Allah Ta'ala sebut apa dia, samarah daripada ilmu adalah ibadah. Hatta ilmu itu sendiri ibadah. Ilmu itu sendiri adalah ibadah. Maksudnya kita belajar ilmu itu sebagai ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Betulkan niat kita dalam menuntut ilmu. Orang tuntut ilmu karena dia kata saya nak bagi jadi alim. Saya nak bagi nanti orang boleh main mengaji dengan saya. Ini niat tak betul-betul. Niat ni maksudnya untuk nak bagi orang berpaling melihat kepada dia bahawa dia alim. Auzubillah min dzalik. Niat ni niat yang fasik. Umar kata kalau mengaji, nahnu ta'abbadana Allah bihi ay bil ilm au bi ta'allum. Kami beribadah kepada Allah Ta'ala dengan belajar. Jadi belajar ni sebenarnya adalah ainul ibadah. Ibadah itu sendiri belajar. Jadi saya belajar ni, saya duduk main mengaji ni sebab apa? Sebab ni tuntutan. Nah, ni benda wajib bagi saya yang Allah Ta'ala suruh kepada saya. Maka saya pun mengaji. Nampak tak? Habis tu tak niatnya ni pula alim. Itu semua Allah Ta'ala yang bagi. Bukan saya yang niat. Itu Syekh Allah Sarsuddin rahimahullah Ta'ala. Syekhu masyayikina. Ini dipanggil baqiyatus salaf. Ulama besar daripada Syria. Alim besar. Ahli tafsir. Ahli hadis dan ahli dalam banyak-banyak semua bidang. Al-Imam Abdullah Sarsuddin rahimahullah dia kata waktu saya belajar dulu saya tidak pernah berniat untuk duduk di depan. Saya hanya belajar dan belajar dan belajar. Saya tak pernah berniat untuk duduk depan orang, saya tak pernah berniat untuk bercakap depan orang, saya tak pernah berniat untuk naik berkhutbah di atas mimbar.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada tersebut selepas saya belajar, dan akhirnya Allah yang telah menggerakkan dan memberikan izin guru-guru saya untuk saya bercakap di depan orang, dan Allah berkati perkara tersebut. Nampak? Ini penting. Penting apa ni Allah SWT yang ikhlaskan Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala mengatakan, kami belajar ilmu pada permulaan tidak ada ikhlas dalam pengajian. Wala abadah an yakuna illa lillah. Nampak tak? Maksudnya Allah Ta'ala tidak berkehendak dengan perkara tersebut, melainkan Allah menjadikan amalan yang kami belajar tadi kembali menjadi kerana Allah Ta'ala. Nampak? Jadi pada permulaan mengaji, kata Imam Ghazali, kami mengaji bukan kerana Allah. Ada orang yang mari mengaji kerana mak ayah bazar. Ni adik-adik. Mari tahfiz, mak ayah yang suruh. Dia kata, pilah, masuklah mak tahfiz. Masuk, pilah, dan mak ayah suruh. Ada orang pula mari mengaji kerana kawan-kawan ajak. Tak pergi malu kalau kata kawan ajak, tak kali lah, tak pernah mari. Mari, pilah. Mari dengar-dengar. Malu. Dia mari sebab malu dulu. Bukan kerana Allah Ta'ala lagi. Lagi aba. Yakuna illa lillah. Tak lama kemudian, insyaAllah kalau dia berterusan, Allah Ta'ala akan beri izin kepada orang tersebut untuk tukar niat dia jadi kerana Allah Ta'ala. Jadi yang kita nak kena buat apa ni? Istikhlas. Istikhlas daripada talabul ikhlas. Menuntut ikhlas tu selalu. Macam mana nak tahu ikhlas tak ikhlas? Kita macam ni lah kena baca. Nawar bagi hati-hati. Sebab para ulama ni, mereka telah melalui jalan tersebut. Ulama-ulama kita ni tulis kitab ni, tulis dengan tajribah. Tulis dengan pengalaman. Suluk jalan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mereka berjalan kepada Allah? Dan jalan tu berjaya ataupun tidak? Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah boleh menyiapkan kitab Ihya itu, dan orang yang baca Ihya lahul hayah, dia akan hidup dengan suluk kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dengan nur yang Allah Ta'ala pancarkan dalam hati dia yang keluar dengan tulisan. Karena dia hidup dengan kehidupan yang dia tulis tadi. Itu semua benda yang dia lalui. Sebab tu ilmu tasawuf ni, ilmu dia ilmu apa? Zawqi. Tu saya tanya dekat guru saya, Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah Ta'ala. Syekh Mamduh ni ahli fatwa Mesir. Saya dua orang. Lalu orang tersilap, orang ingat. Saya dengan Syekh Mahmud Sa'id Mamduh. Tak Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, ulama hadis. Dia seorang yang lain. Ni saya, yang selalu saya sebut dalam majlis-majlis Syekh Ahmad Mamduh. Mamduh ni muda. Syekh muda dan ahli majlis fatwa Mesir. Dia kata, saya tanya dekat dia tentang kitab tasawuf ni, ada peringkat permulaan, peringkat pertengahan, peringkat akhir. Macam ilmu nahwu kan, kalau kita mengaji dia ada permulaan, pertengahan dengan akhir. Kitab fiqh pun macam tu juga, ada yang permulaan, pertengahan dengan akhir. Jadi saya tanya, kitab tasawuf ni ada. Kitab permulaan. Kitab apa yang kita nak kena mengaji dulu tasawuf? Lepas tu naik peringkat pula, peringkat pertengahan. Naik peringkat yang terakhir, peringkat yang pengakhiran. Muntahi. Syekh kata tidak ada. Tasawuf tidak ada peringkat permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Dia kata yang ditulis dalam kitab semua teori. Sebenarnya tasawuf adalah zawqi, dia kata. Semua kitab adalah menurut kepada yang mensyarahkan kitab tersebut. Kalau kitab tu nampak nipih, tapi disyarahkan dengan orang yang jiwanya tu memang sufi, maka kitab tu akan jadi. Nampak tak? Lepas tu kata Syekh, kalau kata Hikam Ibn Atha'illah Sekandari, kitab Hikam. Saya tanya dekat Syekh, kitab Hikam ni ada tak peringkat permulaan syarah Hikam, pertengahan syarah Hikam, pengakhiran syarah Hikam? Saya kata tidak ada. Karena Hikam Imam Ibn Atha'illah Sekandari disyarahkan oleh orang yang hidup dengan Hikam. Siapa antaranya? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalau tuan-tuan baca kitab syarah Hikam Syekh Buti, akan tengok seolah-olah dia ni, Syekh Buti rahimahullah, hidup dengan Hikam. Seolah macam-macam dia ni bergelumang dengan Hikam, dan kehidupan dia tiap-tiap hari adalah dengan Hikam. Hebat nak tulisan ni. Nak baca kita. Baik. Kita terus.
lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang hian. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Di belakang pun dipanggil Syajak. Syajak. Semua sama. Kiamat. Kiamat. Dan lagi akan bertanya pada kiamat. Dan selawat dan salam atas adalah kedua bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Nanti kita tahu lagi. Kianat, rahmat. Para ulama dulu, dia bukan Arab, bahasa Arab dia ada sejak. Sejak dia punya, sejak ni. Dia punya ribu belakang dia sama. Ini kita hak yang jawi pun ada. Kita hak tu yang payah. Cuba tulis ni. Boleh tak temu hak belakang, bagi sama. Pantun tulis ni, dua, tiga, kak. Main nak tulis macam ni. Ini maksud-maksud. Ini ahli bahasa. Mereka ni bukan hanya penulis. Bukan hanya ulama dalam ilmu menterjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Tapi juga adalah ahli bahasa. Yang bersabda ia bahawasanya Allah Ta'ala tiada melirik. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan riwayat lain, inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, tidak lihat kepada bentuk tubuh kamu, comel tak comel, gemuk tak gemuk, kurus tak kurus, pendek tak tinggi, tidak tengok. Allah tengok pada apa? Tengok pada amal. Tengok pada hati dan amal. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang yang dah. Dan Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orangnya hanya setinggi orang duduk. Dia hanya sama tinggi dengan orang yang duduk. Kita duduk, dia sama tinggi dengan orang yang duduk. Dia kalau naik pokok kurma, laju. Sahabat-sahabat gelak tengok. Gelak sebab bila dia naik, terselak kain dia, nampak betis dia yang kecil. Sahabat-sahabat. Nabi kata, kenapa kamu gelak? Kalau betis Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang dengan Bukit Uhud, maka akan menang. Betisnya ini lebih berat daripada Bukit Uhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abang kata apa ni? Tinggi kedudukan sanak Allah bin Mas'ud. Allah tidak tengok dengan rupa parah kita. Tak tengok kita segak-segak. Nampak tak? Segak saja panggil wuduk buat pertama. Jadi sebab kita ni pada permulaan seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, apa ni para ulama kita nak bagi tahu, kalau Allah dah jadikan rupa parah kita ni segak, maka perbaiki akhlak kita, maka akan lebih segak. Nur ala nur. Nampak tak? Allah Ta'ala dah bagi kita segak. Akhlak pun segak, maka akan ada kebaikan. Muka segak, akhlak tak segak. Lebih baik yang mana yang didahulukan. Maksudnya dari sini Nabi nak sebut prioriti dia yang mana? Muka ke akhlak? Akhlak tu yang didahulukan. Nah, baik. Kemudian dan atas sekalian keluarga, ini selawat dan salam atas keluarga, atas sekalian keluarga. Jadi dan tu ataf kepada selawat dan salam. Dan selawat dan salam tu ataf kepada Nabi. Ataf kepada Nabi. Dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Jadi bila-bila kita baca Syekh mula-mula muqaddimah dah sebut tentang hati, sebut tentang Allah tidak melihat kepada rupa parah kamu, Allah tengok kepada hati kamu. Kemudian sebut pula selawat dan salam kepada para sahabat yang membersihkan hati mereka. Banyak sebuah hati ni. Kita apa ni? Tahu-tahu ni kita penawar bagi hati. Faham tak? Ni orang panggil apa ni? Muqaddimah ni panggil muqaddimah apa ni? Kalau dalam balaghah, kita mengaji balaghah. Tak puas ke ni terang dia ni? Tulis di sana, tulis. Hak ni tuan-tuan nak jumpa, nak buka kitab banyak-banyak. Ni saya bagi sekali tu. Borong orang pakai borong. Jual bukai. Ni ulama panggil apa ni? Panggil bara'atu. Bara'atu apa ni? Bara'atu al-istihlal. Bara'atu al-istihlal. Apa bara'atu al-istihlal?
Baratul istihlal ni maksudnya permulaan mukaddimah kita. Bila dia cakap, orang tahu dia nak cakap tentang apa. Bagaimana? Jadi kalau kita tu dia mula sebut tentang hati, sebut tentang apa semua kali, oh kita kata ni kita hati ni. Rupanya betul sungguh kita ni penawar bagi hati. Dengan mukaddimah kita dah tahu dalam isinya dia nak sebut tentang apa. Ini salah satu daripada nau ilmu apa? Badi'ah. Badi' ni dalam ucapan dia comel. Ini dalam nau ilmu badi'. Jadi dia gunakan badi' dalam tulisan dia. Iaitu dipanggil bara'atu al-istihlal ataupun disebut bara'atu al-matla'. Bara'atu al-matla'. Dia ada dipanggil bara'atu al-matla'. Bara'atu al-matla' macam mana? Bara'atu al-matla'. Pada permulaan kita, dia mulakan dengan puji kepada Allah, mula dengan bismillah, puji kepada Allah. Tapi dia tak sebut kitab ni tengah tentang apa. Macam kita lah kadang dia tulis mukaddimah apa yang kita nak tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oh ni bagi bara'atul matla'. Sebab apa? Permulaan mukaddimah dia mulakan dengan puji kepada Allah. Bismillah. Lepas tu ada amma ba'du. Okey, khair, tak masalah. Tapi dia nak cakap tentang apa? Dia tak apa-apa. Lepas mukaddimah baru dia apa. Selepas amma ba'. Maksudnya selepas mana aku membaca bismillah dan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, maka ni yang aku nak cerita. Tapi kalau bara'atul matla', ataupun disebut dengan tadi bara'atul istihlal, dia terus mula dengan mukaddimah dah tahu dia nak sebut tentang apa. Faham? Tu kalau kita tengok ada sebahagian kitab-kitab dia mula siap sebut nama kitab. Alhamdulillah rabbil alamin. الذي أرسل إلى نهاية المطلع. Yang telah apa ni menghantarkan kita sampai kepada penghujung yang kita inginkan. Nihaya itu mantra nama kita fikah. Rupanya kita tu nak terang-terang kita fikah. Semua nama kita disebut dalam mukaddimah. Tapi yang mukaddimah disebut tu seolah-olah bukan nama kita. Seolah macam Syekh sedang berdoa kepada kita. Rupa-rupanya semua nama kita mazhab Syafi'i. Nah, ada lagi dalam kita saya kita. Ikut kita rehat-rehat kita boleh buka tengok ni. Bukan kan pihak kata saya lah saya buat main ni. Kak pihak kata dia buat kata tu madu pula kan. Jual belakang kata buka boleh. Baik. Sekali saya buat main ni baca mukaddimah. Comel. Baik. Dan menghiasi mereka itu akan dia. Apa dia ni? Hatilah. Dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma. Kenapa dihiasi sang hati ini? Kenapa hati ini yang jadi kuat? Karena hati ini raja. Masuk hati di sini bila kita faham tentang jantung sanubari. Jantung hati kita. Maka yang raja adalah yang dihias lebih dahulu, maka akan memberi pesan kepada anggota dia yang lain. Amma ba'du. Siapa yang mula-mula sebut amma ba'du ini berlaku perbincangan di kalangan ulama sangat banyak. Antara yang menyebut Sayyidina Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan Sayyidina Ka'ab, datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memulakan lafaz ini Ka'ab bin Lu'ay. Katanya Ka'ab bin Lu'ay yang memulakan lafaz amma ba'du. Yang disebut dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata yang diberikan kepada Nabi Allah Daud AS faslul qita'. Faslul qita' tu dengan maksud dia amma ba'du. Jadi katanya dia yang mula-mula cakap kata amma ba'du. Jadi bila ucapan maka selepas selesai puji kepada Allah Ta'ala selawat amma ba'du. Yang tu pun ulama bahas amma ba'du tu ulama bahas. Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi Syekh Salah apa ni tawaduklah dengan kitab. Kitab ni berkat sungguh no, sebab dibaca dah puluhan tahun dibaca. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Jadi seolah-olah Syekh mengarang ni orang yang sangat tawaduk. Sebut saya tulis ni untuk saya lah.
Sebab tu orang yang baik adalah orang yang tidak lupa kepada diri dia sendiri. Jangan jadi iblis. Iblis doa ke orang lupa diri dia. Setiap kali dia kena doa. Doa bila Allah Taala kata di kalangan kamu nanti akan ada yang dilaknat oleh Allah Taala. Takut malaikat jumpa dengan iblis tok guru pada waktu itu dalam syurga. Minta moga iblis doa sebab tok guru. Iblis pun doa, ya Allah, janganlah dilaknat mereka semua. Lupa ke dia? Punya dia kena laknat. Doa ke orang dia sendiri lupa. Jangan gitu. Tengok, saya kata apa? Ini untuk peringatan kepada hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Macam kita lah. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati. Soalnya baca kitab ni kalau habis, insyaAllah penawar. Jadi penawar bagi hati ni bukan kena makan ubat. Ni ubat. Maksudnya tak perlu pergi farmasi nak cari untuk nak beli ubat. Macam mana nak tawar hati saya beli-beli comel di akhlak ni? Ada tak? Penicillin ke apa kan? Boleh buh cuci terus keluar melalui air kencing. Ada? Pangai-pangai huduh-huduh keluar melalui air kencing. Kali berak keluar semua pangai huduh-huduh. Tak. Dia mesti duduk dengan guru. Sebab tu kita macam ni kena belajar. Nah, kena belajar. Dan guru yang mengajar pula. Pernah duduk dengan guru yang mengajar. Maksud dia bukan baca sendiri. Dia bukan keluar daripada tak tahu main pada mana. Dia keluar. Nah, mengajak orang dalam keadaan dia tidak belajar. Maka akhirnya dia akan merosakkan orang. Karena orang yang belajar dengan guru yang mentarbiah diri dia, maka dia akan boleh kenai mana satu benda yang sepatutnya disebut, mana satu yang tak patut disebut. Faham tak? Lepas tu kalau tuan-tuan buka dalam Al-Waqi' Al-Anwar ataupun kitab Masyarikhul Anwar karangan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, dia kata kita telah berjanji dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih kurang beberapa ratus perjanjian yang disebut dalam kitab tak? Lebih kurang 400 lebih perjanjian. Semua perjanjian tadi dia kata apa? Kalau dia sebut kita telah berjanji untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dan dia akan sebut Syekh Abdul Wahab Sya'rani tak akan lupa dia kata. Perkara ini tidak akan boleh berlaku dengan baik melainkan kamu dipimpin oleh guru yang murabbi. Maksud semua dia sebut. Kamu mesti dipimpin oleh guru. Macam mana kamu nak bagi sifat kamu jadi malu? Malu kerana Allah Ta'ala. Malu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kamu nak dapat sifat tersebut, kamu mesti berjalan dengan dipimpin tanganmu oleh seorang guru yang murabbi. Semua dia sebut. Memang dia nak bagi tahu kata perlunya kepada guru pembimbing untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun dia sebut kamu boleh berjalanlah sendiri. Kamu try lah. Nah, dia tak ada tahu kamu try lah. Try and error ni tak ada. Dia try and error duduk dengan guru. Guru akan sebut kamu boleh. Kamu tak boleh. Kamu kena buat macam ni. Kamu tak boleh buat macam ni. Nampak nak? Lepas tu kadang ramai orang yang takabur sikit duduk dengan guru. Untuk guru kata apa kat dia? Kamu buang dulu baju kamu. Nah, kamu piduk di pasar. Tok guru tolong ajarkan saya tidak takabur. Boleh. Buang baju kamu sekarang. Dia pun buang baju. Tok guru nak buat apa? Ambil ni kolel. Dia pun pegang kolel. Buat apa tok guru kolel? Ambil ke ke pasar. Buat menentang apa pula lah. Ha, duduk di tu. Try tu. Tak ada. Tengok kolel pergi orang buku duit dalam tu. Wih, dia kata tu saya tak boleh. Ha, tengok. Takabur lagi. Tu takabur lagi. Kata macam mana kamu nak hilang takabur? Kamu main minta nak hilangkan takabur. Aku dah bagi jalan untuk kamu hilang takabur lagi dengan aku. Maksud tu takabur. Ta'in takabur. Faham tak? Guna ajak. Allahu Akbar. Penting kalau kita buka lagi kita sejarah para ulama ni. Masya-Allah tabarakallah. Jauh kita beza kita. Tak ada bandingan. Baik. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan tiga kitab. Tuan-tuan ini dipanggil apa ni? Panggil manhaj. Tuan-tuan, saya punya syarahan macam ni sikit. Guru kami ni misal semua ajak macam tu. Ini dipanggil manhaj. Apa manhaj? Manhaj sistem. Roger Bacon. Tuan-tuan kenal Roger Bacon? Kenal Roger Bacon? Saya pun tak kenal. Tapi Tok Guru saya selalu sebut. Memang Roger Bacon ni selalu sebut. Bila baca mukadimah kita akan sebut Roger Bacon. Siapa Roger Bacon? Roger Bacon ni orientalis. Orientalis. Orientalis yang mereka ni
Allah Maha suka tulis syubhat-syubhat, suka buat bagi orang-orang yang sebelah masyrik ni. Sebab tu dia panggil mustasyriqin. Orang talis ni dengan bahasa Arab dia panggil mustasyriq. Mustasyriq ni mereka mengambil ilmu timur, depa daripada barat, tapi depa nak membaratkan timur. Nampak tak? Mereka nak membaratkan timur. Kita lah orang sebelah timur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Islam akan bangkit di timur. Bila Nabi kata Islam akan bangkit di timur, maka orientalis ni mereka nak membaratkan timur. Kemal liberal. Jadi sekular. Jadi Wahabi. Jadi Syiah, apa semua ni semua tu termasuk. Kita duk nampak nak lawan liberal, tolak Wahabi. Wahabi tak apa. Wahabi nanti tu tak apa kok. Wahabi dia masih Islam. Bang, dia bukti. Sama aja tu semua. Semua jalan yang sama sebenarnya. Kalau tengok balik daripada mana dia punya silsilah, sama. Nah. Dan keluar liberal daripada mana? Daripada Wahabi. Tapi Wahabi dia guna dengan surah apa? Surah agama. Dia baca kitab hadis, tapi liberal. Kita tak perlu pada ulama, kita tak perlu kepada syarahan ulama, kita pun boleh syarah. Saya boleh PhD hadis. Baik, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Roger Bacon dia kata apa? Yang mula-mula menulis mukaddimah dan manhaj dalam kitab penulisan ilmiah ni adalah dia. Dia mengaji dia. Dia ni mengaji bahasa Arab. Hebat bahasa Arab. Tapi kalau dia tulis kitab macam orang Arab. Tuan-tuan tengok kitab dia, dia tulis dalam bahasa Arab mukaddimah kitab dia. Orang tak tahu kata dia tu orang putih. Orang ingat dia orang Arab. Sakatnya dia mana? Ada seorang nama Van apa tu? Bukan Van Diesel, Van Diesel lakon tu. Van Diesel kan? Ni Van apa tu? Tulis kitab hadis. Tulis Miftah Kunuzi Sunnah. Miftah Kunuzi Sunnah ni apa dia? Kunci kepada sunnah. Dia dia bagi dia kumpul kitab-kitab 9 kitab hadis. 12 kitab hadis. Sunan Sahih, Sunan apa ni? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, lagi Sunan Ad-Darimi, Sunan Nasa'i, Muwatta al-Imam Malik, Musnad al-Imam Ahmad. Ayat apa sih? Tidak, minta maaf. Miftah Kutub Sunnah, Kutub Sittah. 6 kitab Sittah tadi yang kita sebut tadi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, kita ikut urutan dengan Sunan Ibnu Majah. 6 kitab ni dia buat keluar miftah dia. Contoh kita nak cari satu hadis. Hadis ini dia sebut pada permulaannya innama. Baik hadis mana innama yang ada dalam 6 kitab. Dia buat keluar semua innama 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 innama. Dia ni sakan orang putih. Tulis dia. Orang Belanda tak ada. Tapi kitab ni kalau tuan-tuan baca mukadimah kitab dia serupa dengan orang Arab. Dan kitab ni dibetulkan oleh Syekh Fuad Abdul Baqi, ulama daripada Azhar. Kitab ni ada salah sikit. Maka Syekh Fuad Abdul Baqi terjemahkan balik dan Syekh Fuad Abdul Baqi betulkan kitab tersebut. Hebatnya ulama Islam ni, dia tulis surat hantar kepada Van. Dia kata kat dia, saya telah rujuk kitab kamu yang saya telah terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan apa ni, saya dapati ada beberapa kesilapan dalam kitab kamu. Maka saya betulkan kesilapan tersebut. Sebab depa hanya mengkaji, depa tidak belajar. Syekh Fuad Abdul Baqi Ali belajar dengan guru sebelum ni, maka dia tahu mana betul mana betul. Maka kawan tu hantar surat balik dekat dia. Dalam bahasa Arab saya baca, masya-Allah. Macam Arab ni. Surat dia ucap terima kasih balik dekat Syekh Fuad Abdul Baqi. Tulis bahasa Arab. Dengan bahasa dia, dengan dia punya balaghah dia. Ya. Ni dia. Orang-orang ke Islam pula yang buat anak. Orang kita duk geleng-geleng. Baik, Roger Bacon dia kata dia yang mula tulis mukadimah. Mukadimah ni dia kata yang tulis tesis-tesis master PhD yang kita duk buat tu. Kalau kata kawan-kawan kita duk buat ni, dia kata depa lah yang mula. Yang tulis dalam kami dalam tesis ni apa perbincangan dalam tesis. Dia punya sak-sak dia tu apa dia? Macam mana nak baca buku? Para ulama kata sebenarnya bukan Roger Bacon yang memulakan, malah Al-Imam Nawawi rahimahullah
beberapa ratus tahun sebelum Roger Bacon beranak, telah menulis dalam kitab yang sangat ringkas, iaitu Syarah Arba'in Nawawiyah. Dia telah tulis manhaj kitab dia. Macam mana nak baca kitab aku? Kenapa aku tulis kitab aku macam ni? Dan sebab apa aku buang sanad dan sebagainya? Kenapa aku buat semua tu bagi manhaj kitab? Macam inilah yang guru-guru kita sebut. Dalam kitab aku ni ada satu pendahuluan dan tiga kitab. Ha tu? Qadimah. Faham tak? Yang kita baca ni semua dipanggil apa ni? Dipanggil muqaddimatu al-kitab. Ini panggil muqaddimatul kitab. Boleh faham? Sekejap kita akan masuk muqaddimatul ilm. Dia ada dua. Yang pertama dia panggil muqaddimatul kitab. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam sampai habis itu dipanggil muqaddimatul kitab. Bila masuk nanti muka surat yang keempat pendahuluan. Tadi dah pendahuluan lah, bismillah. Ini ada pendahuluan lagi. Ini dipanggil muqaddimatul ilm. Muqaddimatul ilmi ni apa dia? Dipanggil mabadi' asyarah, 10 prinsip sebelum kita masuk dalam satu ilmu. Nak tahu makna ilmu itu apa dia? Nama-nama lain bagi ilmu tersebut. Dengan siapa ilmu itu disebahkan? Siapa yang mula-mula tulis ilmu itu? Nampak nak? Itu semua dipanggil muqaddimatul ilm. Jadi kena bezakan dua benda. Yang pertama muqaddimatul kita, yang kedua muqaddimatul ilm. Ini dalam falsafah kita. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kita bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembaca, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keridhaannya. Ini Allah. Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Ini Tok Guru doa ni. Tok Guru doa apa dia kata sini. Moga diberi manfaat kepada orang yang menulis ini dan juga membaca. Dan kita juga yang mendengar kita juga akan mendapat manfaat insyaAllah. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandaili Quaidi bin Talabatil Ilmi Syarif Al-Haram Al-Makki Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rajab tahun 1378 Hijriah. 1378. 1378. Dan ini dah 1437. Jadi dah 20 tahun dah berlalu. Baik, muka surat yang keempat kita buka tu. Lagi. Boleh nak? Dah tunggu saya pun letih kan. Tunggu punya lama. Saya main daripada Perdu tuan. Malam balik daripada Kuala Lumpur. Saya pergi ke Kuala Lumpur pukul 11:00 45 malam hari Khamis. Sampai di Kuala Lumpur 5:30 pagi. Pukul 10 subuh pagi di Radio IKIP. Sampai pukul 11:00. Lepas tu terus pergi ke airport Subang. Nak pergi terbang. Balik. Sampai di Ustaz. Pukul 6 petang terus pergi ke Perlis mengajak di Perlis sampai pukul 10 malam. 10 malam habis pukul 10 malam sembang dengan Ustaz Yusaini sampai pukul 12 malam. 12 malam saya baru tolak sampai di rumah pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi dalam. Jadi pukul 7 tadi, 7:30 baru tolak. Tu memang tak larat aku. 7:30 tolak. Dan pemandu siapa dia? Saya sendiri. Seorang-seorang buat tak ada pemandu. Ya. Tu yang saya sewa ni minta maaf. Nak minta maaf. Kalau saya boleh ada pintu suka hati saya merah. Saya pergi buka main terus ni kalau ada dorim pun. Saya tak boleh kena naik kereta main juga. Baik. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ini ilmu tasawuf. Ini yang ada dekat kitab kat tangan saya ni tuan-tuan, ni kitab anak murid Syekh Abdul Qadir Mandiri. Yakni Syekh Abdul Ghani Kasar. Nah. Orang Kedah. Tuan guru juga ni Kasar. Oh ni. Oh dia. Masya-Allah.
dia demam betul. Macam mana gasak? Saya dah cari lama dah. Ngarang ini demam betul. Orang Kedah dah, orang Pet bukan orang Johor. Ya. Terima kasih banyak. Anda pergi cari. Ini kita ada. Ini ada topik. Mengaji kita akan habis dengan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Majdi. Di dalam ni ada topik dia. Tulisan dia comel nak mampus. Comel sungguh tulisan. Kok dah tu. Ini dia mengaji sebiji-sebiji dengan Syekh Abdul Qadir Majdi. Ini pengarang. Kalau kata Ustaz sebut, ini pengarang kita mampu untuk. Baik khair. Jadi ketahui oleh ulama katanya bahwasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Jadi sini pengarang terus sebut makna ilmu tasawuf dari segi tempat ilmu tasawuf itu bincang tentang apa? Tentang hati. Maksudnya gitu. Jadi pengarang tidak masukkan seperti falsafah yang ulama-ulama lain boleh. Contoh tasawuf ni asal daripada kalimah apa? Daripada sufi ke, daripada sufah ke? Nah, daripada sufi ke, safi ke? Dibincang panjang. Ini yang Wahabi bagai kata. Kata tasawuf ni nama saja pun dah macam-macam khilaf tentang mana main. Dalil kita tak ada. Kita kata guna hujah tu je untuk nak tolak. Pakai sekedak mana? Habis tu usul fiqh main mana? Nahu. Ha? Mustalah hadis tu, marfu, mauquf tu main mana tu? Istilah-istilah tu. Ada zaman Nabi. Ada Sayyidina Umar buat kelas. Hadza hadis marfu. Ini hadis marfu. Ini hadis mauquf. Ini hadis maqtu'. Ini mudabdash. Ini mudrash. Ada sebut. Sayyidina Umar ada sebut mana tu? Tak ada. Dia nak khilaf, dia nak kata dekat ilmu tasawuf nak tolak tasawuf tu. Maka dia tolak pada benda yang tak sepatutnya dia tolak. Cari pasal. Jadi kalau ibu bukan nama. Tasawuf tidak ada nama yang asal tak tahu mai pada mana nama dia, maka tasawuf tak betul. Udih, mana aku tu? Nah? Dia buat lazim malzum. Benda yang tak kena. Jadi abaikan, abaikan tuan-tuan. Zaman lah ni zaman orang perlu kepada tasawuf. Nabi sebut intisari tasawuf tadi sehingga orang tadi beribadah seolah-olah dia melihat Allah Ta'ala. Itu dalam intisari hadis. Dalam matan Arba'in Nawawiyah hadis yang kedua. Yang riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim. Hadis apa dia? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zada yaumin, sampai hadis Nabi yang terakhir yang bila mana Jibril tanya mal ihsan, sana Jibril kata al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Dalam tu ada maqam muraqabah, ada maqam musyahadah. Ada dua maqam dalam hadis tersebut, muraqabah dan musyahadah. Dalam perkataan ta'budallah ka'annaka tarah, ai apa dia? Musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau kamu tak mampu tengok Allah, Allah melihat kamu. Ada maqam muraqabah. Sentiasa memandang Allah, selalu memandang. Maka dia akan malu nak buat dosa, malu nak buat sekian-sekian. Karena ada maqam muraqabah. Tu maqam. Tu dalam ilmu ubat tu tasawuf. Dan ulama bahaskan hadis tu ihsan tadi dalam bab tasawuf. Karena tasawuf akan menyampai kepada ihsan. Dia akan sampai kepada peringkat. Sebab itu kita cuci hati ini untuk apa ni tuan-tuan? Untuk sampai kepada maqam al-ihsan tadi. Untuk sampai kepada maqam al-ihsan. Iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Karena orang yang beribadah seolah dia melihat Allah. Siapa yang beribadah seperti melihat Allah Ta'ala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi Nabi nak bagi tahu kepada kita jalan. Macam mana yang aku sampai kepada jalan tersebut seperti yang Allah ajarkan kepada aku. Maka ulama tulis kitab tasawuf. Ni jalan dia. Kita dah ingat nak kena shortcut ke? Mana boleh? Dia kena ada turutan kan? Lepas tu nanti kita akan masuk bab jaga tangan, jaga mata, jaga hidung, jaga lidah, jaga hati, jaga kaki. Jadi semua ni dijaga kerana apa? Kerana untuk nak bersihkan hati kita dengan baik. Kalau hati bersih, insyaAllah yang lain akan baik. Bila yang lain baik, maka dia akan naik peringkat dia. Satu, satu, satu. Dan sampailah dia sampai kepada Allah Ta'ala. Itu maksud. Saya boleh cerita, ya tuan-tuan. Saya bukan ahli dalam bidang tersebut.
Saya hanya boleh cerita seperti yang guru-guru saya cerita. Kita bukan ahli. Baik. Jadi dalam kitab ini dia akan mengaji kelakuan yang terpuji, berendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela. Kena mengaji juga yang dicela, bukan untuk kita buat tapi untuk kita elakkan. Nampak tak? Dengki, besar diri dan sebagainya. Dan ada pun faedahnya, apa faedah mengaji tasawuf ni? Maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini faedah dah. Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Faedah besar ni. Betul orang yang mengaji satu ilmu tidak tahu faedah, maka dia berada dalam kesia-siaan. Contohnya kalau mengaji matematik tapi tok guru tak abak matematik ni, apa faedah dia? Kita pipiklah tok guru, ustaz, cikgu matematik tu, kira tu. Dia tak abak matematik ni perlu untuk kehidupan kamu sebab kamu nanti akan sekian. Oh, baru kulit tu nampak, rupanya ni kegunaan dia. Sebab tu kata ulama, kalau seorang ni mengaji ilmu, tidak tahu dia punya makna ilmu tersebut, tidak tahu faedah ilmu tersebut, maka dia ada dua kesia-siaan. Dua. Sia-sia mengaji. Tak tahu faedah ilmu, tak tahu makna ilmu itu. Ini faedah. Yang ketiga dan ada pun hantarannya, maka iaitu hati manusia. Dari mana tempat tumpuan ilmu ni? Iaitu pada hati manusia. Contoh kalau kita mengaji ilmu nahu, apa tempat tumpuan ilmu nahu? Pada kalam Arab, pada bahasa Arab. Untuk kita nak betulkan baris bahasa kita dan sebagainya. Lepas. Baik. Kemudian daripada pihak kelakuan yang datang kepada dan ada pun hukumnya. Apa hukum mengaji ilmu tasawuf? Maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Ini hukum mengaji ilmu tasawuf ni apa? Fardu ain. Ai fardun li kulli ilmin, wajib pada setiap individu. Dia bukan fardu kifayah ilmu tasawuf ni, ilmu fardu ain. Semua kita wajib mengaji macam mana nak kenai tentang rendah diri. Kena mengaji, wajib. Wajib mengaji tentang bagaimana nak elak daripada membesar diri. Wajib. Macam mana kita nak tahu benda tu? Ulama berulang. Mereka telah melalui jalan tersebut. Daripada hadis Nabi SAW, Nabi dah ajar. Takut kita tersilap. Yang rupanya benda tu bukan rendah diri pun, kita kata rendah diri. Benda tu bukan ikhlas lah, kita kata tu ikhlas. Makna? Jadi kita nak kena tahu benda tu. Siapa yang pernah mengaji ini? Tiap-tiap yang berakal dan yang telah sampai umur. Maksud dah balik. Maksudnya gitu. Bukan sampai umur tu mati maksudnya. Sampai dah umur dah mati. Mati mengaji apa lagi kan? Maksudnya sampai umur ni maksudnya dah balik. Itu maksudnya. Jadi apa maksud dari sini? Kalau dia ni berakal, dia kata dia berakal tapi tolak tasawuf. Tidak berakal, faham tak? Baik yang mengaji fardhu ain, tasawuf itu fardhu ain, kena mengaji. Dia kata tak mau mengaji. Kita tahu, mungkin dia tak balik lagi. Walaupun janggut dah putih, dia tak mau mengaji tasawuf. Mungkin dia tak balik. Kau tengok, macam balik dah. Sebab balik sebab dia dah ada anak. Anak tu sebagai samaruh kepada baliak. Kau tidak hanya nak boleh ada anak. Itu jauh lah tu saya suruh tahu. Faham lah? Dia faham yang gila. Ada anak. Baik. Dia tadi tengok ada kan. Masuk baliak lah. Satu lagi lah. Gila lah itu ya. Tolak lah tu ni. Dia kurang gila lah. Yang kelima dan ada pun. Tapi minta maaf. Kita bukan nak suruh nilai orang. Janganlah kita tengok-tengok, kita turun. Dia ni gila. Maksudnya kita tak kena kita soft juga sebenarnya. Saya melawak. Saya kita ada hukum orang. Tasawuf ni sebab tu ulama kata kalau kita mengaji 80 kitab tasawuf pun tapi tak beramal dengan tasawuf, tak tasawuf. Kita mengaji bab marah. Cerita bab marah, dia akan sebut marah. Bab marah. Macam mana nak kawai marah? Macam mana ni bermu? Tapi kalau kena kita sekali ni, kita jadi nak marah. Lupa tu kita tasawuf.
Baru ni saya naik bah. Nak pergi ke Hakim lah. Hakim kami habis. Pukul 11.45. Bah tak main-main lagi. Tengok bah pertama main. Saya tahu nombor plate dia tu tak sama. Kawan tu tulis dah nombor plate dia lain. KDT 499. Entah lah kan. Dia KDP 488 umur. Saya pergi lah. Tanya dekat main bah turun-turun tu saya pergi. Bukan bah ni kot no. Bukan bah ni kot no. Sebab main dah tempat waktu dia tu. Bah ni sampai dulu. Bah yang kita betul naik tak nak sampai. Dia kata tu dekat saya. Dia kata ni nombor. Ni nombor lain, ni nombor lain. Saya pun naik sampai ke kepala. Dia kata tak tengok je pun. Apa masalah dia? Jawab tak tadi dia elok. Dia pun punya. Tak kalau dia ni langkah sikit lagi ya, pukul sikit lagi. Amboi, ingat aku pakai jubah yang baik sangat. Lepas tu baru fikir balik. Ajak orang marah jangan. Dah tok tok, dah tok tok. Mai kena sikit ya kat kita. Nak marah tu. Padahal dia tanya, ni nombor lain? Oh, banyak nombor lain. Dia ingatkan nombor sama. Kenapa patutnya jawab itu ya? Baru lawan sakit hati ya. Dan ada pun tempat ambilannya. Maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Apa tempat ambilannya? Quran. Hadis Nabi. Kamu nilai, kamu duduk nafikan hadis apa ni tasawuf. Nah, di mana tempat ambilan tasawuf? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terangkan dalam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Untuk kita tengok bahawa ambilan ilmu tasawuf adalah daripada kalam Allah Taala dan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun namanya namanya apa dia? Itu ilmu tasawuf. Itu orang. Namanya itu ilmu tasawuf. Baik. Ilmu tasawuf ni namanya banyak. Ilmu akhlak, ilmu hati, ilmu penawar bagi hati, ilmu tasawuf dan macam-macam lagi. Ilmu suluk. Kenapa nama dia banyak ni? Maka ulama kata kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama tersebut menunjukkan kepada mulianya penama tadi. Boleh faham tak? Nama dia banyak, maka mulia lah penama tersebut. Seperti mana nama Allah Ta'ala banyak. 99 dia kah? Lebih pada 99 sebenarnya ikut para ulama. Kenapa nama Allah Ta'ala banyak? Tadullu ala syarafil musam. Menunjuk kepada mulianya nama penama tersebut. Nama Nabi kita banyak. Ada hampir 1000 nama Nabi SAW dan sebahagian pandangan ulama. Ada kata 100 lebih nama Nabi SAW. Ada kata 99 nama Nabi SAW. Tadullu ala syarafil musam. Baik darah haid pun nama banyak. Darah haid nama banyak. Darah haid namanya haid. Hiyar. Zahir. Apa dia lagi? Ikbar. Ikbar pun nama darah haid juga. Sebab tu jangan sebut Allahu Ikbar. Sebut Allahu Ikbar. Kasrahkan hamzah dengan niat sengaja. Kapiak tu. Tiga elok elok. Allahu Ikbar. Apa Ikbar? Orang Allahu Akbar. Saja. Tahu tak Ikbar tu apa dia? Tahu? Apa dia Ikbar? Darah haid. Orang saja main-main. Memang saja main-main. Tahu tak? Boleh hukum kafir. Jaga elok elok. Barih lari ya. Makna lain tu. Allahu Ikbar. Ikbar maksudnya darah haid. Na'udzubillah min dhalik. Kita sebut semua tu. Jadi darah haid nama banyak. Adakah haid juga mulia? Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Hani kasratul asma tadullu ala qubhil musamma. Banyak nama menunjukkan kepada buruknya penama tersebut. Maka sebab apa orang Arab tu nama banyak ni? Sebab nak bagi elok dengan sebut nama hak satu tu. Buh nama macam-macam. Nak sebut haid. Aduh nak sebut haid. Sebut zahid. Darah pula. Darah pula keluar. Gelak. Nama zahid. Darah apa lagi? Darah pun nama Hiyak. Bukanlah. Jadi macam-macam. Dan ketahui olehmu bahawasanya. Ketahui olehmu ni. Dan maksudnya i'lam. Bahawasanya.
Maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan kehendaki, dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu tujuh anggota. Jadi dimaksudkan dengan tasawuf ini apa dia? Membersihkan segala anggota yang zahir. Kemudian Syekh syarah pula. Apa anggota zahir itu? Anggota zahir ada tujuh. Yang pertama mata. Ini anggota zahir yang pertama mata. Jadi dua mata dikira satu. Dan keduanya telinga. Kedua telinga. Telinga, walaupun ada dua telinga, dikira satu. Dan ketiga lidah. Dan keempat perut. Dan kelima faraj. Dan keenam dua tangan. Dan ketujuh dua kaki. Ini tujuh anggota yang akan dibincangkan dalam kitab. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat dia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ini nak kena ingat betul-betul bahawa Allah bagi nikmat yang cukup besar kepada kita. Dan iaitu segala anggota engkau. Apa nikmat yang besar-besar tu? Antaranya iaitu anggota badan engkau tersebut yang kita sebutkan tadi. Yang wajib atas engkau memelihara itu maksud syukur. Apa maksud syukur? Sarfu al-abdi jami'a ma an'ama Allah bihi li ajli ma khuliqa lahu. Itu maksud sarfu al-abdi, hamba tersebut memalingkan jami'a ma an'ama Allah bihi. Dia memalingkan seluruh yang Allah Ta'ala jadikan kepadanya li ajli ma khuliqa lahu, dengan tujuan benda itu jadi. Apa tujuan mata dijadikan oleh Allah Ta'ala? Mata dijadikan untuk melihat Al-Quran Al-Karim. Mata dijadikan untuk melihat muka wajah para ulama. Mata dijadikan oleh Allah untuk melihat wajah ibu dan ayah. Mata untuk kita melihat alam pemandangan yang indah untuk kita syukur kepada Allah Ta'ala. Semua tu kalau kita guna pada tempat dia, maka dijadi apa? Hamba yang syakir, yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Faham tak? Baik. Lidah dijadikan untuk apa? Tapi kalau mata digunakan untuk tengok benda yang haram dan sebagainya. Mata untuk memandang orang lain dah. Orang lain semua tak hebat dengan dia yang paling hebat. Pandang orang sebelah mata. Maka yang itu menyebabkan mata tadi bukan dijadikan dengan tujuan perkara tersebut dijadikan. Maka waktu itu dia akan jadi hamba yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur terus pada orang tersebut. Jadi kita syukur ke tidak? Tengok yang Allah jadikan kepada kita, kita gunakan tempat pada tempat dia. Orang yang syukur dengan harta, macam mana orang yang bersyukur dengan harta? Dia akan gunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan oleh Allah Taala ilmu, di mana ilmu dia digunakan? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad akan kepada dua kelompok. Yang pertama orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia beramal dengan ilmu. Yang kedua yang Allah Ta'ala beri harta, dia belanjakan harta itu di jalan Allah. Maksudnya apa dia? Nabi tak kata kamu boleh hasad dengan dua. Hasad di sini dengan maksud ghibah, cemburu. Maksudnya kamu boleh cemburu dengan dua. Nabi tak kata yang berilmu dan yang berharta. Nabi tak kata itu saja. Nabi kata yang berilmu dan beramal dengan ilmu dan menyampaikan kepada orang. Yang berharta, yang memberikan harta tadi di jalan Allah Ta'ala. Itu kena jelas. Kalau orang ini berharta, kaya dan mampu, tapi tak pernah keluar infak di jalan Allah Ta'ala, maka tidak perlu jelas. Berharta itu habaan mansur. Macam debu yang berterbang. Nampak saja ada, takkan boleh bermaksud nak buat. Faham tak? Yang nak jelas di mana? Pada amalan yang dia lakukan. Bukan kepada ain benda tersebut. Tapi apa yang dia jadi, dia gunakan dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan tersebut. Itu faham tak? Baik. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya
Maka jika tiada memelihara engkau akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya. Kalau tak jaga apa yang akan kena dia, maka nanti akan jadi saksi semuanya, yang anggota tadi, atas engkau pada hari kiamat. Yo. Bila sebut atas engkau ni, saksi atas engkau, ini bukan saksi kepada engkau. Atas maksudnya dia akan jadi saksi tak elok. Ya Allah, memang dia guna aku bukan pada benda elok. Tangan pula cakap, ya Allah, memang sungguh dia pegang benda ini. Kaki pula kata, aku yang turun langkah, ya Allah. Lidah kata, tak, ya Allah, aku bohong. Mata kata, aku tengok. Masa tu, mereka semua akan menjadi saksi ke atas engkau. Bukan saksi kepada engkau. Nampaknya hujjatun alaih. Dia panggil di sini saksi ini, dia panggil hujjatun alaih. Dia jadi pendakwa raya. Bukan dia jadi peguam bela. Dua orang. Pendakwa dengan peguam bela. Yang akan jadi peguam bela ni kalau dia beramat. Maka dia akan jadi peguam bela. Tapi kalau nak dakwa kita nanti ni, kalau kita tidak menggunakan pada tempat yang sepatutnya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Al-Quran hujjatun lak aw alaih. Quran ima dua. Ima jadi pendakwa kamu, hujjatun laka, menjadi pembela kamu, aw alaih, ataupun menjadi pendakwa kepada kesilapan yang kamu lakukan. Kamu hafal Quran, kamu tak beramal dengan Quran, kamu nanti akan di dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mana? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari kiamat mencap oleh Allah Taala atas segala mulut mereka itu. Nakhtim, cap mulut. Nah, mengecop mulut. Artinya, menegah dia akan dia daripada bercakap. Mulut tak boleh bercakap daripada waktu. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu, dengan barang ada mereka itu mahu mengusahakan dia di dalam dunia. Semuanya akan bercakap. Ha? Tangan bercakap, kaki bercakap, dan sebagainya. Allah. Jadi bila mana Allah Ta'ala sebut kata tangan dan kaki ini boleh bercakap di akhirat, berkemungkinan tak tangan kaki ini bercakap di dunia? Boleh jadi. Sebab tu ada para wali yang bersempan dengan tangannya sendiri. Itu kita dah buat gelak-gelak. Gila apa dia ni? Gila apa ke benda ni? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut di akhirat benda tu boleh bercakap. Maksudnya perkara ni khariqul adah. Perkara yang mencari adat. Boleh jadi tak kita bercakap dengan anggota kita sendiri? Boleh jadi. Sebab tu sebahagian ulama, bila mana nak buat maksiat, maka dia akan bercakap dengan tangannya. Kalau kamu boleh tahan hati yang mana ada di dunia ni, aku akan puaskan kamu pada hari ini. Wahai nafsu, kalau kamu tak boleh tahan hati di dunia, maka aku tidak akan sekali-kali ikut kamu. Bakar tangan. Teretak atas lilin. Bukan terjun dalam hati. Pasang lilin, petrek, tetak tangan. Menjerit ke, penyih, senyum sampai habis. Nah, supaya dengan mandi yang sejuk. Tak ada. Melompat, bau kena sikit, ya, dah. Aduh, sakit, tarik. Nah, macam tu nak tahan Nabi Naga Allah Ta'ala. Yang jutaan kali ganda lebih teruk daripada api yang kecil tadi. Nah, ya, nampak. Dan maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripada. Tuan-tuan cuba tengok anak kitab Jawi. Ada yang baca kitab Rumi kan? Ada yang pegang kitab Rumi, semua kitab Jawi kan? Tuan cuba baca kitab Jawi dengan kitab Rumi. Apa beza kitab Jawi dengan kitab Rumi? Kata Syekh Hamzah Yusuf, dia kata apa? Ini antara sir. Kenapa bila baca kitab Rumi, kita baca sekali lagi, tapi baca kitab jauh, kita baca dengan teliti. Sebab apa? Sebab kitab ni dia tulisan kan, mengambil perhatian yang sebenar. Rumi kita tulis ke mana? Ke sini, ke sini. Daripada sini, ke sini. Roman ni A, B, C, D, E. Ini kan? Jawi tulis ke mana? Di sini, ke sini. Maksudnya daripada luar ke dalam hati. Masuk terus. Mai ke sini.
Tapi kalau kelih ke Rumi, dari sini dia keluar api, keluar pun tak ingat-ingat. Sebab tengok Quran, Allah Ta'ala turun ayat-ayat Quran Al-Karim, kan tulisan Arab dari kat mana sini ke sini. Kalau tulisan Cina, saya tak tahu lah, turun ke bawah, tu lagi pening. Itu di sini, tidak sebenarnya ni adalah kajian ulama, bukannya disebut ni, saya bukan sebut kebetulan. Ini memang sebut ulama, sebut sebut. Lepas tu cuba tuan-tuan beli kitab yang mana, kalau kitab Syekh Syami Zamzam, dia ada dua sisi kan, dia ada dua siri. Ada dua sesi edisi. Edisi Rumi, edisi Jawi. Cuba tuan-tuan baca yang Rumi, lepas tu baca Jawi. Dia baca yang Rumi, kita baca apa? Netang pok lah tadi, baca ke lagi. Tapi cuba baca Jawi. Dia baca dengan teliti. Satu sebab lah, mak baca saya, kita tak pernah nak Jawi. Satu juga lah. Yang kedua, dia akan baca dengan teliti. Satu tengok. Sebab apa? Sebab dia main ke sini. Sebenarnya sir tulisan. Nampak? Ini sebab tu hebat ni orang Melayu ni, dia boleh tulis Jawi dan tulisan Jawi dia macam Arab. Ini benda hebat. Lepas tu jangan tinggal Jawi. Jangan tinggal Jawi. Kitab Jawi jangan tinggal. Jangan tinggal. Walaupun orang kata ni kitab Dina lah, kitab apa, jangan tinggal. Kami, saya pun ngaji kitab Jawi ni sikit je, tak ngaji banyak kitab Jawi, saya banyak kitab Arab. Tapi kita sayang kitab Jawi. Yang sungguh kitab Jawi ni, apa-apa kitab Jawi ni penuh dengan ilmu, penuh dengan sir, penuh dengan keikhlasan ulama yang tulis. Sebab tu sampai ke. Tapi janganlah pernah orang macam kitab Arab. Ada juga kita duduk ngaji Jawi saja, lepas tu kata kat orang ngaji kitab Arab. Dia boleh harap lah, Jawi tak boleh. La ilaha illallah patutnya. Oh, dia lagi sakat lah, boleh harap. Tak, dia hentam hak orang boleh harap pula dah. Yang orang hak boleh harap pula, jangan pernah rendah orang boleh kitab Jawi. Lah ni pakat-pakat lah. Ni dia duduk ngaji Jawi je, bila orang baca kitab Arab, dia boleh harap lah. Arab nahu dia, senang. Try baca tengok. Nahu senang. Jawi pun ada nahu dia. Ada nahu Jawi. Kena mengaji. Baik. Masing-masing pakat-pakat. Maka tiap-tiap yang kota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripada. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kuntum tastatirun an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la jududukum." Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Contoh, kalau kita buat maksiat, kita malu dengan orang sebab kita kata itu makhluk Allah Ta'ala. Tapi kita lupa yang anggota dekat badan kita ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Dia nak mengingat, dia masuk Zohor. Awai. Tak ada peringat apa, tak tahu lah. Baik. Boleh no? Jadi cuba carilah tempat yang boleh kita buat maksiat, yang mana mata kita tak ikut. Sebab kalau kita nak buat maksiat, mata kita pun kena ikut sekali. Kalau nak buat maksiat, mata. Kalau nak buat maksiat tangan, tangan tu kena ada. Boleh terjabut tangan. Jangan buat maksiat. Kaki tak boleh terjabut, dia akan ikut sekali. Yang ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Dan yang ni akan jadi saksi bila mana kamu nak elakkan daripada orang jadi saksi jahat yang kamu buat. Sekarang yang duduk kat badan kamu sendiri nanti akan jadi saksi. Ini Allah Ta'ala tak sebut. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan tujuh fasal bagi segala anggota yang tujuh yang tersebut. Jadi, Syekh kata pada sini, bila mana dia tulis tadi berapa kitab? Ada tiga kitab. Tiga kitab. Jadi ini masuk kitab yang pertama. Kitab yang pertama menyatakan segala anggota yang tujuh. Ini kitab pertama cerita tentang anggota yang tujuh.
ada padanya tujuh fasal. Kitab pertama ada tujuh fasal. Boleh mana? Apa maksud kitab? Kitab itu maksudnya apa? Yang di dalamnya terkandung beberapa fasal. Kitab ini terkandung di dalamnya beberapa fasal. Manakala fasal pula yang terkandung di dalamnya beberapa bab. Lebih kurang itulah. Dalam bab pula terkandung di dalamnya beberapa masalah. Itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Begitu maksudnya. Kenapa ada bab dalam kitab? Kenapa ada fasal? Kenapa dipanggil bab? Kata ulama mengaji kitab ni macam musafir. Macam kita berjalan. Bila kita berjalan jauh, kita kena berhenti rehat tak? Kena berhenti rehat tak dalam berjalan terus, mampus kita. Maka sebab tu ulama-ulama tulis bab. Seperti mana Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala letakkan surah-surah. Setiap surah ada surah dia. Lepas tu ada hizi tempat berhenti dia. Tidak. Kenapa dibuatkan rubuk-rubuk tu? Untuk nak bagi kita ni ada hak. Oh, rupanya kita boleh berhenti kat sini. Jadi tu macam RNR kita nak berhenti sekejap untuk rehat. Bagi kita kalau kita pergi terus, tak ada hujung, apa kita? Tang mana hujung kita? Tapi bila ada bab, contohnya kita baca. Oh, ada dua muka surat lagi nak sampai dapat baru. Kita akan rasa apa? Rasa macam semangat nak sampai Kuala Lumpur. Duk naik kereta daripada Kulim. Kalau nak sampai Kuala Lumpur, teruk lah. Tapi bila sampai di Tanjung Malik, yang ini ada 70 km lagi. Dia mula dah. Sampailah. Nanti tengok anak ni kongku. Jadi bila sampai dekat dengan Sungai Buloh, dia makin semangat lagi. Sebab nak sampai dah, nak kena bayar tol, dia semangat nak bayar tol tu. Keluar tol tu saja masuk jalan kita tu, dia rasa seronok lah. Sebab apa? Sebab dia dah masuk bak baru. Faham? Tapi tak seronok lah keluar duit tu. Bayar tol tu, pihak ni tak payah bayar duit. Pria tu dia rasa seronok. Itu faedah ulama tulis bab. Ini disebut oleh guru saya Syekh Ali Sa'd Al-Azhari hafizahullah taala. Dia sebut tentang kenapa ulama-ulama letakkan bab dalam kitab. Penting. Boleh terus lagi kan? Kita nama daurah ni. Daurah ni kalau saya baca satu memang tak habis tak ada. Tapi Ustaz Hafiz kata tak payah laju-laju pun tak apa Ustaz. Slow-slow ya. Ni ke slow dah. Slow sangat. Sebab baru muka suat kelima. Kita dah tadi 9.30 pukul 10 dah kita start tadi kan? 11 jam baru muka suat kelima. Masuk 2 jam muka suat 10. Kitab ni dah buat muka suat. Jenuh lah guna. Berapa tahun kita nak habis kitab. Berapa bulan kita nak. Tapi tak apa khair kita. InsyaAllah kita niat ikhlas lah Allah Ta'ala. Ada guru kami di Mesir. Bila kami mengaji kitab dengan Syekh. Kami tanya dekat Syekh, Syekh agak bila kita nak habis? Syekh kata jangan tanya bila nak habis, kita mengaji saja. Yang penting kita mengaji sampai umur, insyaAllah. Kalau umur kita panjang, habislah kita. Kalau umur kita tak panjang, sekurang-kurangnya kita telah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan membaca dan mempelajari kitab tersebut. Faham tak? Ini kena niat. Tapi nama pun daurah, habak dah tulis dah dekat iklan tu daurah tak ada kan? Apa ni? Pengajian. Sebiji-sebiji tu. Bukannya buka pondok mengaji 80 tahun. Dah. Ni daurah nama dia. Daurah ni. Daurah ni apa dia? Daurah ni maksudnya ngulang. Kita dah habis dah. Nak ulang balik, nak baca bagi laju gitu. Tapi kalau dia main ni, saya baca kitab ni, daurah tak apa. Ketemu dia dengar. Kitab tu pun tak pernah dengar lagi bab ni. Nak daurah apa? Kena mengaji lah. Tapi tak apa lah. Kita buat lah cara daurah. Yang penting, kawan-kawan yang lalu bab. Kita pernah lalu dah. Oh, rupanya makna dia macam ni. Cuma saya tidaklah akan. Saya tidaklah akan terlalu mempengibuan mengulah sangat. Dalam bab-bab tersebut. Mainkan pada bab yang perlu. Atau pun ikut suka saya lah kalau saya nak beli tiang waktu bila itu suka saya lah. Baik. Fasal yang pertama menyatakan mata. Tengok sebut mata dulu tuan-tuan. Sebut mata dulu. Ketahui oleh bahawasanya.
mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Nabi peringat balik bagi kita ni apa faedah mata kita. Bagi kita pun kalau orang sebut kita lah ni, cuba sebut tengok apa faedah mata, lupa kita. Bedia, lupa. Ni saya sebut, tolong sebut kat kita. Faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia, ada dua faedah. Akhirat pun ada, dunia pun ada. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat, ini bukan semualah aku sebut ni, setengah ni maksudnya sebahagian. Bukan setengah ni maksudnya, kalau saya sebut lima, maksudnya sepuluh faedah dia ada. Sebab setengah saya sebut ni, lagi lima yang kita sebut. Tak, bukan itu maksud Syekh. Yang dimasukkan oleh pengarang kita setengah ni maksudnya sebahagian sahaja kecil. Banyak lagi faedah yang tidak mampu sebutkan. Ataupun yang tidak perlu aku sebutkan karena tidak mau panjang kita. Nampak tak? Apa dia? Memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lain. Tengok kepada langit, matahari, bulan, bintang supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Tengok langit, bintang, bumi ini dalil kita tahu kata yang menjadikannya adalah badiyah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia faham? Dan atas keesaannya, bagi dalil juga bila kita tengok alam ni, dalil kata Allah tu satu. Mana dalil Esa Allah Ta'ala dengan tengok alam? Sebab kalau Allah ada banyak surah tentu tidak ada alam. Faham tak? Itu dalil Esa Allah Ta'ala. Maka Tuhan ada banyak, boleh jadi tak alam? Orang kata boleh jadi. Boleh jadi kok mana lah. Boleh jadi kalau Tuhan semua pakat-pakat. Daripada tiga Tuhan, tiga-tiga pakat. Kita setuju lah. Tuhan pertama kata kita buat bulan, kita buat bumi bulat lah. Okey. Tuhan yang kedua kata, Tuhan ketiga, saya ikut, tak ada masalah. Tuhan pertama kata lagi kita buat, kalau macam tu, daun ni tak nak buat warna apa pun. Warna hijau lah. Warna hijau. Kalau buat warna koko, dia buat tu krim lah. Biar warna merah, boleh lah. Kadang-kadang kita campur-campur warna sikit. Boleh lah, hak kedua tu, boleh. Hak ketiga, okey. Dia ada okey, boleh ni bodoh. Dia bukan Tuhan. Hang jadi okey aja. Bila hang nak kurang pandangan ni. Saya ikut ni macam nak boleh jadi Tuhan. Dalil kata kalau kita bersatu, semuanya bersepakat, tak boleh jadi Tuhan dua lagi. Mustahil dua lagi Tuhan. Nampak tak? Baik, kalau kata dia kata bukan dua, dia kadang-kadang hak ni setuju, hak ni pula. Dia setuju dengan dia ni, kadang-kadang dia setuju dengan dia ni. Bersetuju dan juga perlu kepada persetujuan orang lain. Ini bukan Tuhan. Dalil kata Tuhan tidak banyak. Satu saja. Baik. Kalau berkelahi lagi tak ada. Nampak tak? Tuhan ada tiga pakat berkelahi. Tuhan pertama kata, saya tak setuju bumi bulat. Bulat cari mampus jatuh. Dua-dua tak guling jatuh bawah. Tuhan kedua kata, awak bodoh sangat. Buatlah graviti. Graviti tu tarik dia pula. Dia patahkan jatuh pula. Bodoh. Dan nak jadi Tuhan. Contoh. Pekat lawan kali. Tak pula Tuhan yang kedua pula kata. Saya nak buat bumi ni rata elok. Bagi rata senang. Buat bulat. Tuhan tiga kata. Tak, saya tak mau. Saya nak buat tiga segi. Sebab saya mengagum piramid. Sebab tiga segi. Kalau Tuhan dalam itu pekat berkelih. Bumi bulat lah tadi. Bumi pun tak ada. Sebab semua pekat berkelih. Bumi takkan jadi bentuk ikut dan. Ataupun takkan ada terus bumi kerana semua Tuhan kelih. Sebab tu ni dipanggil pada kalau kita mengaji tauhid, dia panggil dalil utamanu dengan dalil at-tawafuq. Dalil utamanu maksudnya dalil menunjukkan tidak ada Tuhan lain. Bila mana kalau ada Tuhan yang banyak, maka berkelih Tuhan, maka alam tidak akan ada. Baik, kalau dalil tawafuq pula, kalau Tuhan pakat berpakat pun mustahil alam ini ada. Kenapa? Karena mustahil Tuhan ada banyak. Kalau Tuhan ada banyak pakat berpakat, maka semuanya bukan Tuhan. Mustahil perkara tersebut. Faham tak? Jadi sebab tu bila tengok alam, nampak kata alam ni, tahu kata Tuhan satu. Sebab adanya alam. Dalil kata Tuhan ni satu saja yang Tuhan tidak perlu kepada yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha bijaksana. Tak perlu kepada pandangan yang lain. Dan tidak perlu berkelahi dengan orang lain dan sebagainya. Karena Allah maha esa. Itu maksudnya. Faham tak? Itu sebabnya. Dan atas kuasanya.
dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid. Apa dia lagi kelebihan mata? Tengok Quran, tengok jalan ke masjid. Oh, tengok Allah, ni bangsa akhirat ni. Tengok, tengok jalan ke Tesco, tengok jalan ke Aman Central. Duduk kulit pergi sampai ke Mustah. Nak pergi ke Aman Central, buah baru kan. Pakat pergi, habis semua ke situ. Dan melihat jalan-jalan kedai-kedai yang murah, tu semua dia cari. Bukan tengok jalan ke masjid. Tapi kalau ada masjid baru dibuka, dia pergi tak? Tapi insyaAllah. Baik, baik, baik. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Ada nampak banner, ada majlis ilmu. Hak baguslah, bukan perkampungan sunnah. Tengok banner menuntut ilmu, insyaAllah ikut dia. Catat terus, berhenti tepi jalan. Ambil berapa tarikh. Saya kosongkan jadual saya dalam tempoh tarikh ni kerana saya nak pergi. Ada orang macam tu. Ada orang nampak, buat-buat tak nampak. Pada tok daripada depan simpang. Tok daripada depan simpang dia punya ikhlas. Tunduk. Tengok dia kena pergi. Boleh. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia. Entah sebab apa. Kadang-kadang guru-guru kita bila baca kita jauh ini dia tarik panjang. Nama. Mana fikir? Mana fikirlah. Jauh-jauh-jauh. Sampai-sampai fikir cakap apa hari itu. Saya saja abang aku rahsia tu. Ini orang panggil apa yang dipanggil? Tariqatu al-Azkiyah. Jalan orang cerdik. Ini guru saya sebut. Syekh Ahmad Mambuh ni, Allahu Akbar, saya mengaji dengan semua benda. Sekali dengan kedai makan mana sedap pun saya mengaji dengan dia. Dia habis dengan semua, hang kalau nak beli hak ni, di kedai ni. Kalau hang nak buat jubah, di kedai ni. Dia ni guru saya dalam semua bidang. Dia kata, saya akan ajak kamu Muhammad, langit dan bumi. Kullu syai. Saya akan ajak kamu semua. Hatta kedai nak beli manisan mana yang paling sedap, kedai sekian-sekian. Nak buat jubah, ni kedai sekian-sekian. Guru mana yang kamu nak kena mengaji? Pun aku akan tunjuk kepada kamu yang mana perlu kamu mengaji. Yang mana kamu perlu tidak mengaji dengan orang tersebut. Macam tu sekali. Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita bawa mai guru kita ni. Tuan-tuan tu kena dengan dia. Orang dia segak. Tuan-tuan kalau tengok dalam Facebook. Ada Syekh Ahmad Mamduh Ahmad Mamduh. A-H-M-E-D. M-A-M-D-O-U-H. Mamduh. Ada muka dia. Orang dia segar, hidung mencung, jambang. Alim sah. Al-usuli. Al-faqih. Ulama beram ilmu usul fiqh yang alim. Jadi syekh saya kata apa? Dia panggil ada tariqatul azkiyah. Tariqatul azkiyah ni contoh macam mana? Kalau orang tanya soalan kat kita, kita nak jawab pun tak boleh. Maka kita ambil masa dulu. Dengan caranya lah, kita puji dulu orang tu tanya soalan kat kita. Cara apa? Tu kalau kita tengok dalam radio, kalau orang tanya kat kita, kalau kita bukan jawab pun. Kita soalan dia bagus. Masya Allah, soalan yang baik. Tapi lebih kau jawab apa? Orang panggil tariqatul azkiyah dalam menjawab. Semua ni kami mengaji ni. Saya mengaji dengan guru saya. Nah, guru saya apa? Cara macam mana kamu nak berhadapan dengan sekian-sekian. Dia kata yang dia tengok tariqatul azkiyah ni antara dia Sadat. Presiden Mesir yang dulu ni nama Sadat. Anwar Sadat. Anwar Sadat ni kalau dia jawab soalan antara orang yang cukup pandai jawab soalan. Dia cara nak jawab soalan dia pandai. Dia istifam nak tambah curut. Bukan curut tu yang mengukuh dalam. Orang panggil apa tu? Baik. Kalau orang tanya soalan, kata, apa pandangan Tuan Presiden tentang masalah sekian-sekian? Dia ada rakaman, kita rakam. Macam mana dia jawab? Lepas tu dia gelak. Dia gelak. Gelak tu nak cari jawapan. Pandai soalan. Tapi sambil duduk buruh ni, duduk buruh baik. Duduk dia punya, duduk rasa asyik tu. Sambil duduk. Pandai. Soalan bijak. Masya-Allah. Masya-Allah. Duk cari. Tapi orang tengok macam kalau kita orang tanya. Tanya soalan betul kita. Nampak sangat tak.
Orang dengar mula-mula tahu jawapan yang dia akan bagi mesti tidak boleh, tak boleh pakai. Sebab dia tidak meyakinkan. Kalau tengok dia meyakinkan, tengok cara dia jawab. Soalan bagus. Tapi dia harap tak tahu jawapan lagi. Jawapan tak tahu. Tapi duk puji soalan bagus, soalan ni bagus. Masya-Allah tabarakallah. Duk di mana? Entah duk mana. Oh, macam mana masya-Allah. Tapi duk fikir kan. Cara tu pun kena mengaji tu. Ala yadi syekh. Kena ambil dengan guru. Bukan senang. Baik. Tuan-tuan takkan buka kitab, tuan-tuan takkan jumpa ni. Ini kena jumpa dengan masyarakat kita juga kena musyafah. Duduk depan guru, bukan cerita benda tersebut. Dan sangat berguna. Boleh guna lah tengok depan ni. Kalau anak-anak tanya soalan kat kita, try tengok cara tu. InsyaAllah jawapan dia akan mantap. Dan anak yakin tu dengan jawapan kita. Mak ni jawapan dia jalan. InsyaAllah bagusnya soalan. Ngaji mana ni. Duduk fikir jawapan tu. Nah, benar. Pandai. Baik. Dan tengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan kau. Jadi tengok perusahaan kita. Bila mata-mata ni kita boleh tengok makin maju perniagaan kita. Kalau kita berniaga, kalau kita ada pekerjaan, boleh tengok juga bank kita ada cucuk-cucuk duit, nampak duit banyak tu. Sonok tengok. Sebab nampak. Baik. Dan lepaskan kau daripada segala yang menyakiti. Kalau tidak nampak, boleh jadi belaga dinding dan sebagainya. Jadi kita boleh mengelaklah daripada tengok kena dengan benda yang kita kena sakiti. Seperti jatuh dan berlaga. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Hak ni nak syukur mata dengan cara apa? Menjaga mata daripada melihat yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Dan sahayanya. Dan mahramnya. Tengok perempuan yang bukan mahram. Tengok perempuan yang bukan mahram di sini bukan maksud. Dengan maksud yang boleh dikahwini oleh dia. Tapi bukan isterinya. Nah, bukan sahaya, hamba sahaya. Zaman dulu lah, dah hamba sahaya. Ini bukan orang gaji. Sahaya ini bukan orang gaji. Tak. Ini zaman dulu, zaman hamba sahaya ini seperti harta milikkan. Dia beli. Dan dia jadi milik kepada tuan tersebut. Orang gaji kita di rumah, bukan kita beli. Kita bayar gaji dekat dia. Maka dia bekerja. Dia bukan hamba. Lepas itu jangan buat seperti hamba. Dan mahramnya. Nah, yang maksudnya yang diharamkan berkahwin dengan mak, adik dan sebagainya. Jadi dia tak boleh tengok melainkan kepada yang disebutkan tadi. Lain daripada itu, boleh tengok lah. Tidak boleh. Melainkan ada. Contoh guru yang mengajar. Doktor yang mengubat. Perniagaan, waktu berniaga. Perlu kepada untuk melihat jual-beli tadi kepada sesembeli. Ya, ya, tu kena tengok. Boleh tengok dibenarkan. Tapi ala qadril hajah, sekadar hajah. Lain daripada tu, tak boleh. Lepas tu doktor kalau kata dia nak tengok lebih-lebih. Kawan tu patutnya cucuk dekat sini. Dan dia boleh buka dengan cara yang paling ringan. Tiba-tiba suruh buka baju tu. Anak darah, main comel pula. Tak nikah lagi. Nah. Doktor pula duduk seorang-seorang dalam bilik tu. Tu doktor kata, sakit ni, oh sakit ni lah. Boleh buka baju tu. Weh, buka baju apa? Selok ni tak boleh kan? Oh tak boleh, dia kena buka baju tu baru dia lega cepat. Haram hukum. Karena kamu buat benda yang tak sepatutnya pada waktu. Kalau berbedah, orang tersebut perlu dibedah. Dan hanya perlu dibuka di bahagian perut. Haram buka semua baju. Sebab kamu hanya boleh buka pada bahagian yang dibenarkan kamu buka pada waktu tersebut. Kena ada amanah. Kena ada amanah pada waktu tersebut untuk kita lakukan kerja kita. Boleh faham? Baik. Dan seperti melihat akan yang muda belia. Muda belia ni dia. Muda belia ini juga dengan maksud amrah. Anak muda belia ini juga dengan maksud perempuan yang muda belia. Juga dengan maksud amrah. Amrah ini lelaki yang masih tidak tubuh bulu di muka.
dia segok comel serupa dengan orang perempuan kalau tengok. Sebab tu kata ulama, duduk dengan perempuan dengan duduk dengan amrah lebih baik jangan duduk dengan amrah. Sebab apa? Amrah ni lebih berat bahayanya daripada orang perempuan. Orang perempuan kita tahu dia orang perempuan. Tapi kalau amrah ni sebab dia comel, kadang-kadang ni budak-budak ni comel. Comel semua tu comel baru. Dia lelaki pula. Itu yang boleh menyebabkan wukuf fil haram. Takut jadi benda yang haram pada waktu tersebut. Jadi liwat, jadi pertama kali itu. Nampak tak? Sebab tu jangan duduk dengan amrah. Amrah ni budak yang belum balik. Yang tidak sampai umur dia lagi. Kemudian tidak tumbuh bulu lagi. Tapi kalau umur dia dah 30. Tapi muka tak ada lagi bulu. Jambu punya orang. Kan? Muka pula macam kepok. Itu bukan amrah. Itu kalau jadi juga tubuh penampak. Nampak tak? Itu tak amrah, itu tak nama amrah. Itu dia. Dia yang cukup bulu kat muka dia. Boleh. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Kalau kita lelaki perempuan, lelaki kena jaga jangan tengok perempuan yang bukan mahram. Begitu juga perempuan menjaga pandangan mereka daripada melihat lelaki yang bukan mahram. Nampak tak? Tidak boleh melihat aurat lelaki-lelaki yang bukan mahram. Jangan tengok. Tengok lelaki kena jaga, bak aurat ni kena jaga semua. Kena mengaji bak aurat. Ini bukan tempat kita hari ini. Tapi apa ni, kalau buat kitab fiqah kita akan tengok perbahasan aurat tentang lelaki-lelaki dan perempuan. Ada orang dia tak ambil berat tentang aurat. Dia ingat lelaki-lelaki ni aurat dia yang pusat dan lutut. Tak betul. Aurat lelaki-lelaki ketika mana di depan mahram ataupun di dalam solat, pusat dan lutut. Tetapi di depan perempuan yang bukan mahram, auratnya adalah seluruh tubuh. Nak jaga elok orang lelaki. Ni tak jaga. Keluar depan rumah sembang dengan jiran keluar rumah, perut bonjol keluar. Pakai kain belekat bawah pusat. Kain belekat duk bawah pusat depan nak buah atas lagi tempat teruk. Perut borai duk bawah pusat. Lepas tu dengan baju tak pakai bulu ketiak keluar. Duk sembang dengan jiran keluar rumah. Yang bini dia duk keluar. Main keluar main duk sidai. Memang tak teringin pusat nak tengok pun. Badan bukannya tegak rupa dengan derong pun. Perut borai. Perut borai kata borai pun. Ada orang kukar dengan perut borai. Diorang tanya kat kita, boleh tak salam dengan orang perempuan tua? Orang perempuan tua dah nak salam dengan kita, boleh tak? Kita kata tak boleh. Batal semayang? Batal. Mazhab Syafi'i batal. Batal je Ustaz, dia terhadap nafsu dah Ustaz. Kita pun tak berkenan pun dengan salam dia. Ialah kita tak berkenan. Tapi likulli saqitin multaqatahu. Apa dia? Setiap yang tergugur tu, adalah yang ketik. Faham? Benda jatuh ni ada orang kutip. Betul tak? Maksudnya, kalau kita tak mau pun, ada orang lain nak dia, tapi dia orang tua macam dia. Faham? Kalau kita tak mau pun, ada orang juga nak kat dia. Jadi nisbah dia tadi kepada, walaupun kita kata saya tak kenal, tak nafsu pun tengok orang tua. Kita kata ada orang tua pula, yang dia tua dan dia bernafsu tengok orang tua tu. Jadi tetap ada lagi nafsu tersebut. Walaupun bukan pada kita, tapi pada nisbah orang lain. Maka sebab itu tak boleh sana. Walaupun macam-macam. Sebab orang tak sama. Ada orang dia berkenaan kat orang perempuan. Ada orang boleh. Dia umur 20, tapi berkenaan kat orang perempuan umur 60. Itu yang dalam sahabat kahwin umur 60. Laki umur 25. Baik. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Tinggal bersabda olehmu hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu. Nampak tak? Cuba tengok dalam Quran kalau sebut Qul. Qul ni maksudnya bersabda oleh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu. Pejamkan maksudnya rendahkan, tundukkan.
jangan melihat kepada perkara yang diharamkan. Disebut sendiri yaquq min absarihim. Maksudnya tengok min pun diterjemahkan pada barang yang tiada harus bagi kamu melihat. Cuba tengok para ulama terjemah. Maksudnya bukan suruh tundukkan terus pandangan. Dan Quran telah kata kullil mu'minin du absarahum. Tundukkan pandangan. Yaquq min absarihim. Ada min. Ini min tabarik. Min ditabarik maksudnya sebahagian pandangan kamu ditundukkan pada benda apa? Pada benda haram. Baik pada benda yang tidak haram boleh tengok tak? Boleh tidak? Itu maksudnya. Faham? Baik. Melihatnya nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Jadi kulil mu'min yaghuqu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan juga suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faras mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faras mereka itu. Tuan-tuan cuba tengok Allah Ta'ala sebut mata kemudian faras. Tidak? Yaququ min absarihim wa yahfazu furujahum. Tengok dalam wa yahfazu furujahum Allah Ta'ala tak sebut wa yahfazu min furujihim. Yahfazu furujahum. Apa kata benda ni? Benda yang besar. Kemaluan ni benda yang patut kita jaga suatu. Kenapa kemaluan disebut yang kedua? Mata yang sebut pada mula-mula. Karena daripada mata lah akan turun ke jantung. Daripada jantung ni lah akan turun ke kemaluan. Sebab tu kata ulama, mata yang melihat, nah, maka ini akan menyebabkan siapa yang akan membenarkan dengan mata tersebut. Kemaluan lah yang akan membenarkan kemaluan. Dengan perkara tersebut. Dengan hanya sebab mata tadi, maka kemaluanlah yang akan membenarkan apa yang dilihat oleh mata tadi. Auzubillah min dzalik. Nampak tak? Membenarkan itu maksud dengan apa? Akan berlaku dah sudah di mana yang ditengok oleh mata tersebut. Daripada barang yang haram, dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian memelihara itu, lebih baik bagi mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Innallaha khabirum bima yasna'un. Nah, Allah bukan tahu yang zahir sahaja tapi Allah mengetahui yang batin. Maka membalas dia akan mereka itu atasnya. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Ayat ini tuan-tuan ada tiga benda. Yang pertama ajak benda yang baik. Nah, yang kedua bagi tahu sesuatu. Yang ketiga menakutkan sesuatu. Dalam satu ayat tapi ada tiga wazifah. Tiga kerja dalam ayat. Baik. Apa kata Nabi kata ulama? Maka adapun mengajar adab, maka firman Allah, firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Nah, daripada barang yang tiada halal memandang kepada. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Suruh pejam mata daripada tengok benda yang haram. Itu suruh berkelakuan baik. Iaitu memelihara matanya. Ini mata hamba tersebutlah. Daripada melihat yang haram. Dan memelihara kemaluannya. Ini kemaluan hamba tersebut. Daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Dan jika tiada nescaya adalah ia jahat perangai. Dan patut ia dimurkai dan disiksa. Dan ada pun disiksa sampai situ. Makna? Jadi bila ada Allah Ta'ala dah tunjuk jalan baik, kamu nak tolak juga, maka kamu sebenarnya berperangai buruk. Jadi ayat-ayat suruh kita berperangai baik. Boleh faham? Di dalam ayat ini, yang pertama, mengajarkan akhlak yang baik. Yang kedua, apa yang diajar dalam ayat ini? Adapun memberitahu khabar maksudnya, khabar. Maka firman-Nya bermula demikian memejamkan mata dan memelihara paras itu lebih membersihkan. Fana zalika azka lakum, azka lahu. Maksudnya bila mana Allah Ta'ala kata suruh jaga kemaluan, suruh jaga pandangan mata. Nah, kenapa suruh jaga? Ini yang terbaik. Ini bagi tahu Allah Ta'ala bagi tahu.
khabar tentang apa sebab kenapa suruh jaga, kerana ini lebih baik, lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Dan ada pun menakutkan maka firman-Nya, dah dua orang tadi bagi tahu, yang kedua akhlak baik, yang pertama akhlak baik, yang kedua bagi tahu, yang ketiga ni menakutkan. Apa menakutkan ni? Maksud dalam ayat-ayat ada ancaman. Firman Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia. Kalau katakan Allah Ta'ala dah tahu perkara tersebut, maka kalau kamu buat juga yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, dan Allah dah bagi tahu, dah kata yang aku suruh ni yang terbaik. Kita cuba tengok-tengok, Allah dah bagi tahu. Bagi tahu dah kebaikan dia apa dia. Kita lawan juga. Maka jangan marahlah bila kena siksa. Dah habaq dah. Dia faham tak? Yang sononya ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat. Pun tak ikut juga. Tak ikut juga. Tapi cuba kalau kata orang lain habaq dah kat kita. Ikut terus. Contoh saya selalu nak bagi. Tuan-tuan kalau naik kereta. Kan. Mana tahu orang bagi lampu. Kita buat. Tarik dari pinggang tu. Hak tak pakai dari pinggang. Tarik dari pinggang tu. Sampai terlekat ke dari pinggang. Tarik buat tak keluar ni. Punya takut orang tu bubuh lampu. Apa bubuh lampu tu kita tahu depan polis sebab kita punya adat dia. Kalau orang bubuh lampu macam tu, dilalah ni bagi dilalah ghairi lafziyah. Nah, dilalah ghairi lafziyah. Dalil yang menunjuk yang tidak berlafaz. Dia buat dengan isyarat. Kata ni ada polis. Jalan lepas 5 minit, dia tengok tak ada polis. Nah. Dia tersilapkan. Bila kita tarik tu lah. Tu takkan nak buang balik. Buanglah pakai tu. Baik, saya nak tanyalah. Yang bila orang buang lampu tu tarik tu. Sebab kita takut polis kat depan. Kita kenal tak orang yang habak itu. Kenal pun tak. Pelik kereta pun tak ingat. Siapa lah kereta tu pun tak tahu. Tapi kita boleh percaya terus. Tarik terus kerana kita takut ikut di depan. Nak bayar 300, 150 dan sebagainya. Kalau tak ada lesen, patah balik terus. Pergi jalan jauh tak pergi walaupun polis haram tak ada depan kawan tu tak sengaja. Tapi pergi kono pun lain. Sebab apa? Kerana takut ikut. Takut dikenakan hukuman. Betul tak? Ni Allah yang sebut. Dan Allah dah beritahu dah akan kena hukuman kalau buat. Habak dah jelas-jelas. Pun buat juga. Itu kata hebat tu. Hebat dah hebat kita. Tentu gitu. Bagi kita buat ni, kita buat dengan lupa. Nampak lah. Lupa. Buat lagi. Lupa. Buat lagi. Lupa. Maka kata Allah Ta'ala bagi kepada kita taubat. Nampak lah. Comel taubat. Lepas tu ulama kata Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke muka bumi Allah Ta'ala bukan kerana kesilapan. Ada orang guna ayat kata Nabi Adam turun ni sebab salah dia lah. Maka turunlah dia ke bumi kerana dia telah melakukan dosa. La ilaha illallah. Nabi Adam Nabi mana dosa? Tu bukan dosa orang tu buat tu Nabi. Habis tu nak jadi buah-buah. Maka ulama-ulama kata Nabi Adam turun bukan kerana dosa, tapi kerana untuk mensyariatkan taubat. Nampaklah? Untuk disyariatkan taubat, maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka adanya taubat pada waktu itu. Nampaklah? Ini baru beradab dengan Nabi. Ini cerita dengan Nabi. Cerita pasal Nabi ini. Tak ada adab. Nabi Adam berdosa. Sebut Nabi Adam berdosa itu tak betul. Jadi kata, seolah-olah macam tak mengaji tauhid pula. Nabi-Nabi ini kan maksum daripada dosa dan kesalahan. Baik.
maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Dan firmannya Allah Ta'ala, kita baca sikit lagi tuan-tuan, sebab saya main lewat tadi, saya pun siang. Boleh saya baca sampai pukul 12 boleh kita pergi dan lah rehat sebelum zuhur. Lepas tu kita jumpa minggu depan. Minggu depan balik. Bukan, saya kita jumpa lagi sejam lagi pula, kita sambung lagi 3 jam. Kita jumpa minggu depan, tuan-tuan boleh rehat seminggu. Pun tak mengaji tempat lain. Dah tak mengaji lah ke tempat lain. Lepas tu seminggu lagi kita jumpa pula. Ni kita baca alhamdulillah hari ni kita nak, kalau kita boleh habis sikit lagi, sampailah kepada bab fasal yang kedua pada menyatakan telinga tu sedap sikit. Nah, jadi masuklah fasal baru. Orang minggu depan kita dah tertunggu fasal baru lah. Firman Allah Ta'ala, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan kianat segala mata, yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Banyak kesilapan mata ni banyak. Pandang dengan pandangan kianat, pandang dengan pandangan dengki, pandang dengan pandangan yang boleh menyebabkan berlaku musibah kepada orang lain. Seperti pandangan dipanggil a'in. Maknanya sebab kesalahan mata juga. Tau a'in tu. A'in kena jaga elok-elok. Penyakit a'in ni. Nabi SAW ajak kepada kita doa dan sebagainya tentang a'in. Kena doa kepada Allah Ta'ala moga dilindungi daripada a'in. A'in bukan kena kepada budak-budak. Hatta kepada orang tua pun kena. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dan a'in bukan mesti kena kepada sedengki. Pengkagum yang terlalu kagum pun boleh jadi kena a'in. Ada seorang sahabat Nabi mandi bersama dengan sahabat seorang lagi. Tengah-tengah mandi, bila sahabat ni buka baju, segok dia. Sahabat ni lawa orang. Comel orang. Bila dia buka baju, sahabat yang seorang lagi tengok badan lagi ni, kagum. Bukan bernafsu, kagum. Terlalu segok. Segok. Dengan pandangan tersebut menyebabkan sahabat ni sakit. Jatuh sakit. Jumpa Rasulullah. Surah kata apa? Kamu terkena a'in. Untuk a'in ni berat. A'in sebab apa? Yang boleh mengubat a'in ni hanya orang yang a'in tu. Orang yang kena, dia yang tengok dengan pandangan tadi, dia yang boleh mengubat. Maka Nabi suruh sahabat ni ambil wudu dan sahabat ni minum air wudu lelaki tu. Baru belak-belak. Oh, tuan-tuan jaga-jaga letak gambar anak-anak dalam headset, dalam headset, dalam Facebook. Tak muka dekat-dekat muka anak tu. Tak muka dekat-dekat patut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tengok bukan semua yang kagum. Ada yang kagum tengok ni comelnya anak ni. Takut kena a'in. Sebab dia terlalu kagum. Ada yang dengki. Dia tengok-tengok tu. Dia tengok dengan pandangan yang tak puas hati. Sebab tu ada perempuan yang segok kadang-kadang. Segok perempuan ni bila orang tengok. Ada orang yang a'in kalau pandangan mata terlalu kuat sangat, tengok dengan pandangan yang mungkin dengki ataupun mungkin dengan pandangan yang meluat. Muka boleh jadi buruk muka perempuan tadi disebabkan pandangan a'in orang. Kalau orang tengok nampak buruk muka orang. Ini a'in. Ini bukan sihir. Dia bukan sihir. Tapi kekuatan mata. Hebat mata ni orang jadi. Itu ada orang boleh bengkokkan apa ni. Cam-cam. Pernah guna mata? Tengok mata? Bengkok macam-macam. Kekuatan mata. Nampak tak? Jaga-jaga elok. Nampak gambar segak-segak orang tu simpan. Nah, kalau orang buat bagi suami cukup tengok. Facebook kita tak gambar mau tak? Orang ni pun tak gambar. Tak gambar bunga. Mak bunga, gambar tangga. Kasut selipar. Tak. Ayah apa? Oh, mangkuk jamban. Dia orang siapa dia ni? Tak tahu siapa dia. Rupa-rupanya pemilik itu. Allahu Akbar. Muka segak tak mampu. Kalau pelakon, tapi dia tak mahu tak muka dia sebab dia untuk suami dia. Dia apa? Ni gambar cincin. Gambar kaki ramai-ramai susun pun dia letak.
tangan pis letak tunjuk ke orang. Eh ya Allah. Kita pun tertengok buat jalan. Tengok satu gambar, buka semua tengok foto dia. Lepas tu tengok semua gambar lah. Elok. Mata. Jangan tengok lah Zat. Dah hantar. Orang tengok lah. Boleh. Ada seorang perempuan pakai baju seksi. Lepas tu keluar. Jalan-jalan. Dengan seluar ketat. Baju ketat. Tulis pula kat baju. Sini. Kan? Lagi tu kiss me. Ha mampu. Itu orang mencium suruh lagi pun orang tahu. Pakai baju dah ketat. Perempuan tu ada seorang lelaki ikut dia. Pi mana pun ikut. Perempuan ni pi bazar Ramadan. Poso. Pi masuk bazar Ramadan lelaki ikut dia tengok. Ya ilah ilah. Kok sungguh takut perempuan ni. Lari dia sambil menjerit. Ni ada orang gila seks. Tengok orang. Psycho. Nah. Ni apa ni bila disebut tu orang pakai tangkap lelaki. Itu sebab jangan buat lagi dia lah. Tanya dia sebab dia pakai ni. Dia pakai jadi sebab dia orang tengok ni. Aku tolong tengok ni. Tolong ikut tengok. Oh tu dia pakai ni tu. Orang ni pakai tengok. Aku tengok. Ni tengok sungguh-sungguh. Ha tu dia. Baru dia tak takut. Dah ni cerita yang nak abak lah. Abak kata kalau kita jadi sungguh macam tu. Seru marah. Ni saya pakai ni. Saya pun suka lah. You punya mata. You jaga lah. Alah otak dia. Ingat dia ada menghadap merosakkan pandangan orang. Nah, merosakkan pandangan orang. Orang yang memandang pun kena jaga. Yang mana nak bagi orang pandang pun kena jaga. Sebab tu Islam suruh orang perempuan tutup aurat. Islam tak kata jaga pandangan mata kamu. Jangan tengok. Perempuan, sila telanjang lelaki. Jangan tengok. Tak macam tu orang. Sebab dia kena ada timbal balik. Orang tu kena jaga. Yang ni pun baru boleh jaga. Boleh faham? Tentu maksud. Baik. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui ia akan barang yang hanya menyebut segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Mama tukfis sudur, ni ada dua orang. Buat cita-cita nak buat baik, cita-cita nak buat jahat. Semua Allah Ta'ala tahu. Maknanya menafikan kepada sebahagian pandangan golongan apa ni firqah ataupun kelompok dalam Islam yang tidak betul yang mengatakan untuk ahli falsafah lah. Ahli falsafah yang tak betul ni dia kata Allah Ta'ala hanya mengetahui perkara yang luaran, tidak tahu perkara dalaman yang kecil-kecil. Alhamdulillah. Ini antara sebab kata Imam Ghazali yang menjadikan kelompok falsafah ini jadi kufur. Yang pertama dia kata khidamul alam. Alam ni qadim. Dia kata kita. Karena Allah qadim maka alam pun qadim. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang zahir sahaja, tidak yang batin, yang umur khafiyah, yang kecil-kecil Allah Ta'ala tak tahu. Yang Allah Ta'ala tak tahu umur zahiriyah. Ini yang Allah Ta'ala tak tahu. Ini antara sebab kata Imam Ghazali menyebabkan puak falsafah yang terpengaruh dengan falsafah barat jadi kafir. Baik. Bukan semua, no? Bukan semua ahli falsafah kafir. Falsafah yang terpengaruh dengan falsafah barat. Kena faham lagi elok tu bahasa. Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Baik. Innan nazara, kata Nabi SAW, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min siham iblis. فَمَنْ تَرَكَهَا أَذَاقَهُ اللَّهُ تَعَالَى طَعْمَ عِبَادَةٍ مِنْ تَسُرُّهُ. Bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu mahasinil mar'ah, itu seperti anak panah yang meracun daripada segala anak panah iblis pada saat segera membinasakan. Ini antara benda yang sangat membinasakan. Itu melihat kepada kecantikan pada tubuh badan wanita tersebut. Orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi jadi comel. Depan belakang dia comel. Duk berdiri tegak pun comel. Jalan dah patah lagi. Sebab tu kena jaga suruh. Jangan melenggok-lenggok. Jangan Allah macam-macam kau yang boleh menarik perhatian orang. Buat nak?
Atau kata ulama, wala tabarruju tabarrujal jahiliyatil ula, sebagai dengan pandangan. Saya konsul juga dengan orang bila terjemah dengan tabarruj ini dengan makna yang terlalu syadid. Nampak tak? Sebab yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada perempuan yang ma zahara minha. Yang diharuskan ma zahara minha. Jadi ini yang zahir kepadanya. Maksudnya kalau kata contoh dia jalan angin tolak kena tu badan dia dan terkena kepada tubuh badan dia, nampak bentuk tubuh dia, dimaafkan benda tersebut. Mana buat macam mana? Angin tolak nak lawan dengan angin tu. Marah kau angin pergi tepi. Angin pergi tepi tak kena dia. Perempuan naik motor, angin tolak, nampak bentuk badan dia pada waktu tersebut. Kalau dia boleh tutup lagi, tutuplah dengan yang elok. Tak syaratlah perempuan naik motor kena pakai kotak. Kotak insyaAllah lah, takkan nampak bentuk tubuh, nampak kotak. Oh, kotak Marlboro ni. Oh, tu, tubuk lubang tu. Noh, kotak lubang. Tak payah kotak. Maksud, jangan terlalu syadid dengan dalam bab hukum tersebut. Maksud syadid ini kita cerita yang tu yang dimaafkan. Yang tak bolehnya sengaja pergi lalu ikut angin tu. Tak mana ada angin dah itu dia nak lalu. Ni dah tertolak dengan angin. Khair tak masalah. Ada sebagian pandangan ulama kata wala tabarruju tabarrujal jahiliyatil ula. Tadi dengan maksud perempuan selalu bersama dengan lelaki-lelaki. Tak mana ada tempat lelaki dah itu dia nak pergi. Jalan nak celah-celah lelaki, duduk dengan lelaki itu termasuk tabarruj jahiliyatil ula. Apabila lagi satu pandangan ulama dia kata ni memakai pakaian yang koyak sampai nampak aurat, itu dimaksudkan tabarruj. Nampak tak? Tapi sekarang orang terjemahkan dengan pakai makeup pada muka pun termasuk juga yang jangan berlebihan kata ulama. Boleh buat pakai makeup pada muka, pakai bedak, pakai gincu haram kan secara mutlak. Dah. Mak boleh kamu kata pakai gincu haram. Kata pakai gincu dalam rumah cukup. Betul perempuan keluar rumah, pucat biak nampak itu. Itu kan? Tak boleh dia pakai sesuatu yang boleh menutup pada bibir dia tadi. Dengan perkara yang sekadar sepatut. Oranglah merah, hitam tu. Orang geng yang buat ni black metal kan. Tak, ni maksud dia pakai sekadar nak bagi nampak dia punya warna bibir dia yang asal cukup. Boleh tak boleh? Boleh tak masalah. Nah. Kata para ulama kata perempuan pakai celak. Boleh tak boleh? Boleh tidak ada masalah. Boleh. Perempuan pakai celak. Boleh pak? Juga dimasukkan tabarrujal jahiliyatil ula pakai loceng kaki. Bila berjalan bunyi loceng kaki dia. Keting-keting orang akan memandang kepada daripada maka termasuk tabarrujal jahiliyatil ula. Sebutkan oleh para mufassirin masuk tabarrujal jahiliyatil ula ni perempuan zaman tu dia pakai ni kain teblah serupa dengan permaguri emas tu baru tabarrujal jahiliyatil ula pakai yang ketat dan sebagainya tu yang masuk. Jadi jangan kita mengharapkan benda yang tidak diharamkan oleh Allah. Nabi bang kita menjadi orang yang konon-konon nak amar ma'ruf nahi munkar tapi kita nahi ma'ruf. Benda tu boleh sebab ma'ruf dan munkar pada ukuran syarak bukan pada ukuran otak kita. Saya nampak tak elok hang yang nampak syarak tu dah. Ni ada orang pernah tanya, bawa bunga mangga. Ni bawa bunga mangga mana boleh? Ada ke dalam syarak? Boleh. Bawa bunga mangga boleh bincang. Bunga mangga. Membazir ni pula. Kalau bincang tu pembaziran tu lain gila. Ni masalah sampai ke bunga mangga bawa jalan ni besar ni bincang ni. Belajar Azhar. Bila belajar-belajar kita di sana kahwin. Nah, tak balik Malaysia kahwin di sana. Mak ayah pergi ke sana. Baik, bila kahwin, jadi nak buatlah macam di Malaysia. Bila bunga mangga buat cucuk-cucuk. Kan? Cucuk-cucuk dekat tu, dekat apa ni? Polis street tu. Nah, tu lah. Tu pakat jalan. Ada sebahagian orang ni kata tak sesuai lah dengan di sini bunga mangga tu di Malaysia boleh. Saya kata ni ambil mana? Sesuai dengan ini kata ni kena ni bukan adat orang Arab kita bukan orang Arab. Dia kira dengan otak dia. Dia bukan kira dengan hukum syarak, kira dengan otak dia. Orang macam ni balik Malaysia, lagi susah orang. Duduk dengan masyarakat, lagi teruk. Tapi dia nama ustazah. Nama dia ustaz. Dia tak nak elak elak. Jadi gitu. Boleh.
Baik. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan dia akan dia. Menceritakan akan itu hadis. Ini hadis oleh Al-Hakim daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini kata ulama, sebagian ulama kata kami beramal dengan hadis tersebut. Kita tengok orang perempuan yang bukan mahram ditundukkan pandangan. Tengok lagi ditundukkan pandangan. Benda yang haram ditundukkan pandangan daripada melihat benda yang haram. Azaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin. Dia rasa manis ibadah pada waktu itu. Nampak nak? Jadi kenapa ibadah kita tidak manis? Karena kita tidak jaga pandangan. Ibadah kita tidak manis. Nampak nak? Ibadah kita tak rasa seperti mana para salihin kisah. Kenapa? Karena mata kita tidak jaga. Itu sebabnya. Pandangan mata sebenarnya memberi kesan kepada kemanisan ibadah tersebut. Boleh. Sebab apa? Sebab mata ni tuan-tuan, dia ada filter. Dia macam filter. Kalau dia tak filter langsung, jantung ni tempat kumpul ingin. Semua minyak kita bubuh dalam tempat bubuh. Nampak tak? Dia akan masuk semua benda, dia akan menyebabkan hati itu, dia akan lepas tu dia tak akan rasa sedap. Tapi cuba kalau dalam tempat masukkan minyak tersebut, kita masukkan minyak yang terbaik dan ada benda tertentu yang kita masukkan untuk sampai ke enjin tersebut dan jantung kita. Maka enjin itu akan bergerak dengan smooth. Elok, kereta pun kita bawa rasa sedap. Dia rasa manis, bawa kereta tu sebab buat manis, bawa kereta tu. Bawa kereta pun manis. Kenapa dia rasa manis bawa kereta ni? Kerana enjin dia jaga dengan elok. Nah? Tapi ada orang jenis jaga awak, jaga luar. Lak kereta pun semua enjin haram tak pernah cek. Ayak tak pernah tengok. Minyak tak pernah tukar. Sampai tengah jalan, kereta comel. Tapi tersadai tepi jalan. Kehijin tak cek. Nampak tak? Dia orang tak cerdik. Ada kereta lain pula, buruk nak mempunyai luar. Tapi hak yang enjin dia jaga suruh. Jalan sampai Kuala Lumpur, ke Johor Bahru, naik sampai ke Singapura. Jalan pula atas ayak sampai ke Riau. Dia hebat kereta tu. Nak abang kata apa? Sebab jaga ingin comel itu nak abang. Baik. Waktu itu kita nak kita apa? Nak ceritanya kata, nak dapat manis ibadah ni. Rupanya Nabi sebut dah awal-awal lagi. Kerana apa? An-Nazar. Nah? Nazar daripada apa ni? Pokok bunga kan? Perempuan. Sebab tak ada orang tengok pokok bunga jadi fitnah. Ada dia tengok pokok bunga, dia tengok tiang. Lepas tu dia rasa bernafsu kat tiang. Dah. Dia orang gila. Dia tengok ni pada-pada bergerak. Apa tu perempuan yang tak boleh jadi gitu dah. Buat cak. Itu memang dah kejadian yang tak jadi kali pun macam tu. Nampak tak? Sebab tu pandangan orang perempuan kepada lelaki berbeza. Orang lelaki memandang kepada orang perempuan dengan pandangan yang lain. Orang lelaki perempuan memandang kepada lelaki dengan pandangan yang lain. Sebab tu perempuan kalau tidak ada malu. Kenapa perempuan dia jadi sebab dia ada malu yang melitupi perkara tersebut. Hilang malu tu yang jadi panggil melek. Kalau perempuan kalau tak ada malu, dia lagi teruk pada orang lelaki. Kalau dia tak ada malu. Nampak tak? Al-Imam Yazid Bustani radhiyallahu anhu dia doa kepada Allah, ya Allah, bagi aku jadi orang yang pandang perempuan seperti tiang. Dia doa kepada Allah, ya Allah, bagi aku ni kalau tengok orang perempuan macam aku tengok tiang. Yang sungguh Allah Ta'ala bagi macam-macam. Tengok. Dia kata aku tengok perempuan macam tengok tiang. Perempuan tiang. Sama lah aku kata. Tak ada nafsu. Ya Allah. Dia sampai doa macam-macam. Kerana nak jaga nafsu. Dia faham tak? Dia kata haram macam tu. Bagi hak dia. Bagi hak dia. Baik. Dan menghukumkan dia akan sanadnya dengan sahih. Dan sabda Nabi SAW. Maksudnya menghukumkan. Siapa yang menghukumkan ni? Imam Hakim Naisaburi. Menghukumkan hadis yang tadi kita baca tu dengan sanadnya yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ibni Adam haqquhu min az-zina." Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bagiannya daripada zina. "Fal 'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar." Maka dua mata itu berzina keduanya. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. "Wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh." Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan zina keduanya iaitu tangan tersebut menampar akan yang dilarang menamparnya.
tanpa rahmat ini maksudnya menampar. Juga dengan maksud menyentuh pada benda yang tidak patut disentuh. Batsu maksud dengan menggenggam, menyentuh dan sebagainya termasuk sekali. Nah, wal rijlan tazniyan dan kedua kaki juga berzina. Wa zina humal mashyu dan zina kedua kaki ini apabila berjalan kepada tempat yang haram. Wal famu yazni wa zinahu taqbilu dan mulut juga berzina. Nah, apa zina bagi mulut adalah ciuman. Nah, itu mengkucuk. Zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Cium benda yang halal dicium. Bukan cium perempuannya. Cium apa-apa apa? Bunga kalau hak taman orang punya. Kita pipi cium. Ini orang punya. Boleh tak? Tak boleh. Sebetulnya tak boleh. Sebab apa? Sebab mengambil manfaat dengan bunga selain pada tengok, cium. Mana? Ataupun cium bauan yang tidak patut kita bau. Perempuan lalu, hidu bau dia. Tarik, pepening, balap. Boleh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu dibawa Ambar. Dibawa hadiah bagi Ambar kepada Baitul Man. Masa itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah waktu itu. Ditutup hidung bila lalu Ambar. Ambar ni wangi nak mampu. Ambar ni mahal sungguh. Satu botol kalau besar ni, RM60,000. Ni botol besar ni kalau penuh Ambar. RM60,000. Kalau hilang, gila babi. Hilang betul minyak wangi tak ni. Gila apa? RM60,000 hilang. Ambar buat daripada apa? Daripada mani ikan pom. Buat pada mani ikan pom ataupun sebagai mana? Pau ikan apa ni? Muntah ikan pom. Ikan pau yang kepalanya bulat. Dipanggil sperma. Oh sperma. Apa tu? Ni guru saya sebut Syekh Ayub Ahdar. Di Makkah Al-Mukarramah. Bila saya sebut dia tentang ambar. Bila lalu minyak ambar, minyak ambar ni wangi, wangi hijau. Lalu depan ni, ditutup hidup. Maka orang kata, wahai amirul mukminin, wahai khalifah, kenapa tutup hidung? Minyak wangi ambar ni wangi. Orang tak pernah tutup hidung kalau bau ambar. Orang kan hidup. Dia kata, ini milik Baitul Man. Ini milik umat Islam. Mengambil faedah dengan minyak wangi adalah dengan hidung. Kalau aku menghidu bukan daripada milikku, maka aku kena minta izin dengan umat Islam pada waktu itu. Sebab ini milik umat Islam. Faedah minyak wangi bukan tengok. Mana ada orang minyak beli minyak wangi mahal-mahal tengok. Dah. Dia akan pakai. Dia pakai pula. Bukan orang tengok tanpa pakai itu, orang tengok tanpa bau. Maka faedah dia dibau. Maka sebab itu saya tutup hidung saya daripada menghidu bauan tersebut kerana itu milik orang Islam. Ya Allah. Amanah tengok sampai macam itu. Zaman Allah bukan zakat hidu. Minyak-minyak itu hilang. Bukan zakat minyak, bekah itu hilang. Lepas. Tak jaga. Tak jaga. Baik. Dan kedua. Kedua apa tadi? Kedua bibir. Kedua hidung. Wal qalbu yahumu wa yusaddiqu dhalika al-fardu aw yukadzib. Nampak nak? Tak. Wal qalbu yahumu. Berhenti kat situ. Wa yusaddiqu dhalika al-fardu aw yukadzib. Manakala hati kita pula, bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia. Apa maksud dari sini? Mata melihat, tangan memegang, kaki bergerak, mulut mencium. Bila dah cium, wal qalbu yahum, hati waktu itu berkeinginan. Wal farju yusaddiqu aw yukadzdzib. Maka kemaluan akan benarkan ataupun tidak. Maksudnya, nak tengok akan jadi jadi, kemaluan lah yang akan membenarkan. Sebab kemaluan tak mata, tak ada hidung. Yang ni yang tolong dia. Nampak tak? Maka yang itu yang akan membenarkan. Yang akan jadi zina yang betul, mula dia dengan apa? Dengan mata, dengan lidah, dengan mulut, dengan tangan, dengan itu kata ulama. Apa dia? Assalamualaikum. Sihat. Telefon. Tak mesej. Dulu salam pan-pan. Ini salam pakai mesej. WhatsApp.
tak biar banyak pakai internet ni. Kan? Assalamualaikum, sihat pun semua kali. Lepas tu boleh lepas salam al-kalam. Kalam. Cakap banyak sembang tentang khabar dan sebagainya. Makan suka makan apa? Nah. Malam ni apa ni? Tidur di mana? Tanya semua benda tak betul tanya apa tanya. Dah kali boleh. At-talam. Makan setalam. Mula al-kalam. Assalam al-kalam. At-talam. Makan setalam. Pi makan di kedai, jumpa, makan, suap-suap mulut kan. Lepas tu at-tilam. Allahu akbar. Nah. Dah habis talam. Tilam. Dicari tilam. Na'udzubillah. Satu kena jaga elok-elok nah. Jaga elok-elok. Berat benda ni berat. Baik. Dengan bahawa bertegah ia daripada cerita ini hadis oleh Muslim, Imam Muslim dari Imam Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjukki atas bahawasanya asal zina faraj itu dua mata. Itu dia. Daripada seolah-olah hadis ini Nabi sebut mula-mula apa dia? Di kulli ibni adam hadduhu min az-zina fal aynani tazniyan. Tengok sebut mata dulu. Jadi mata tu penyebab pertama kepada berlakunya zina. Boleh faham. Biasanya orang yang banyak biasanya dia kata kalau itu orang yang buta tak zina aku tak nak. Bukan kita sebut macam tu, kita kata biasanya. Sebab mata tu yang akan tengok kepada mahasin. Nah. Sebab kita kena tengok balik dia banyakkan yang berzina semuanya yang cilik mata. Tu ya. Kebanyakan. Boleh faham. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti bagi-bagi. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Kita buat apa ni? Anggota badan kita ni Allah Ta'ala jadikan dengan ada benda yang dia nantikan lagi. Nampak? Dia akan tunggu dengan satu perkara yang nanti. Kalau perkara yang tunggu-tunggu tersebut benda yang besar, maka kamu kena pelihara dia dengan peliharaan yang besar. Boleh faham? Contohnya kalau kita nak jual lembu, yang lembu ni kita tahu harga dia mahal. Kalau kata dalam beberapa tempoh lagi dia akan jadi harga dia akan naik meningkat. Maka kita akan jaga dia susu dengan elok. Nampak tak? Bagi makan elok beberapa kali barulah harga tadi sesuai dengan apa yang kita akan jual tadi. Sebab kita ada nantikan harga yang mahal pada waktu tersebut akan datang. Anggota badan kita ni. Bila kata kita tahu kata dia akan nanti di akhirat nanti dia akan pegang sesuatu yang baik, contohnya kaki, dia akan nanti berjalan dalam kebun syurga dan mahligainya dia akan jalan dalam mahligai syurga Allah Ta'ala. Dan ada pun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga. Allah, duduk dalam syurga ni buah-buahan, kata ulama, pokok dari dalam syurga ni dipanggil pokok apa yang tengah-tengah tu? Allah mesti selamat pokok sidir tu kan, dipanggil sidratul muntaha. Daripada pokok besar tadi, pokok tersebut dia akan menjalar, dia punya daun-daun apa ni, dia punya umpamanya apa ranting dia tu akan masuk ke dalam setiap rumah dalam ahli syurga. Setiap rumah ahli syurga ni akan masuk ranting pokok tu dalam rumah tu. Bayangkan dalam rumah kita, duduklah rumah, lepas tu ada akak pokok masuk dalam lawa comel. Bukannya akak pokok huduh tu, dah. Ni dalam syurga. Pokok tu pula terlalu besar sangat. Besar dia teram. Ada pokok dalam syurga kata Nabi SAW. Yang pokok ni kalau kita nak lalu, dia punya teduh dia saja 500 tahun berjalan. Teduh dia 500 tahun berjalan. Kalau kita jumpa pokok lah, pokok tu besar dia, dia punya teduh dia saja daripada kulim sampai lah ke kulnerak. Pokok tu besar mana dia? Lalu buah teduh tu tak habis teduh lagi. Kulnerak pun habis. Keluar kulnerak pun lah habis dah teduh pokok ni. Punya besar pokok tu nak bayang. Ni pokok ni 500 tahun. Teduh dia je 500 tahun. Dan di bawah pokok tersebut, di perdu pokok tadi akan keluar air-air seperti air-air
air terjun dan sebagainya, keluar-keluar. Bayangkan pokok tu, bayang-bayang. Tadi nak bayang. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kita bayanglah macam mana pun tak akan terbayang. Cantiknya tempat tersebut. Dan ranting itu akan menjalar masuk pada setiap rumah ahli syurga. Dan boleh petik buah bila-bila masa dalam rumah. Tak perlu pergi kebun. Duduklah rumah. Sambil duduk lehat, petik buah. Ikut buah pun. Terian. Ada orang petik terian. Adakah terian dalam syurga Allah Ta'ala? Petai dah ke petai? Di buah-buah bau tak ada. Al-Quran Allah Ta'ala sebut akan ada balik dengan semua buah-buah yang ada itu. Seperti buah yang ada di dunia. Ya Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat sebelum yang sebelum masuk kepada makhraj yang kedua. Pada hizik yang kedua. Ingat kita apa? Tabah. Apa dia? Ya, ya. Saya tengok. Ingat tak? Saya ingat lah. Tapi apa ni? Ayat pula. Ingat tak bang? Ani ya ya ya. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Bila diberikan rezeki buah-buahan kepada mereka, maka mereka berkata hadha ma ruziqna min qabl. Ni yang sebelum ni di dunia kami dapat dari rezeki ini. Makan petai, makan genuk, macam dapat. Tapi buah dia tak tahu macam di dunia lah. Di syurga kita berak kecing tak? Kita tak berak kecing, tapi keluar macam mana? Dia keluar angin, kata ulama-ulama. Dan angin tu wangi. Yang keluar angin tu wangi, bukan ketuk kita di dunia lah. Ketuk kita buah. Ni wangi. Keluar air mani tak di dunia? Ketika di syurga nanti, kalau kita bersama dengan apa ni, dengan isteri di syurga ataupun dengan bidadari-bidadari yang Allah Ta'ala bagi sebut, kalau kita bersama, keluar air mani ke? Tak, dia akan keluar bukan air. Yang bukan air. Nah, itu maksudnya. Nah, abang kata semuanya benda yang tidak ada bandingan. Itulah kata Rik. Dan ada pun tangan itu, maka dikati nanti baginya mencap-cap buah-buahan syurga dan minumannya seperti segala anggota yang lain, maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala. Kan tu mata dahulu. Tengok apa sebab pengarang mendahulukan bab berkenaan dengan mata, karena mata asal bagi segala maksiat. Mata. Yang kedua, kerana mata adalah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala akan bagi, iaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nampak tak? Tak ni kelebihan mata dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Sebab kalau kita tengok kelakuan yang baru, kita tengok sesuatu, benda tu ada di depan. Adakah kita melihat Allah nanti Allah di depan kita? Bismillah min dzalik. Itu kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Nampak tak? Habis itu kita tengok Allah. Allah mesti duduk di depan. Lah, tak sini begitu. Yang di depan kita. Allah tetap tidak bertempat. Faham? Mena tanya kat tuan-tuan, ni guru saya bagi contoh bandingan Syekh Jamal Faruq. Sekarang Allah tengok kita. Sekarang Allah tengok kita. Ya, Allah tengok kita. Allah bertempat. Allah sedang melihat kita sekarang dalam keadaan Allah tidak bertempat. Betul kan? Baik. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan kita melihat Allah dalam keadaan Allah tetap dengan kedudukan yang tanpa tempat? Nah, kedudukan itu bukan duduk tu. Kedudukan dengan ketinggian, nah, kebesaran Allah Ta'ala tanpa tempat. Allah buka hijab, kita tengok Allah. Yang mana kita bertempat dan Allah tidak bertempat. Boleh kan? Allah tengok kita. Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu siapa dia? Kita. Boleh tak Allah buka hijab itu? Kita pula tengok Allah. Yang kadang kita bertempat dan Allah tidak bertempat. Boleh tak? Takkan waktu itu bila kita dah tengok Allah, tu Allah bertempat pada waktu tersebut? Tak semestinya. Nampak tak? Yang ni jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata apa? Tak boleh tengok Allah. Sebab apa? Sebab kalau tengok Allah, maksudnya Allah di depan.
Kalau Allah di depan bermaksud kamu telah menempatkan Allah pada satu kedudukan, mustahil bagi Allah Ta'ala bertempat. Oh, nampak comel dia punya akidah tu. Nampak macam betul juga. Dia kata rupanya tak betul juga. Sebab kamu bercanggah dengan hadis Nabi. Dan Nabi kata kamu akan melihat Allah lebih terah dan terang daripada kamu melihat bulan yang tanpa dilindungi awak. Nabi bagi perbandingan. Bukan dengan maksud Allah bertempat. Tidak. Tapi nak beritahu kata jelasnya kamu boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah tidak bertempat. Faham itu? Khair insyaAllah. Lepas tu macam mana tengok? Syurga nanti lah. Kalau Allah kat sini memang tak boleh nak buat gambaran macam mana? Pergi ke syurga nanti kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang setiap hari dia bersama dengan Allah. Ada yang Allah Ta'ala melawat dia pada setiap hari Jumaat. Ada yang Allah Ta'ala melawat, maksud melawat ni dengan maksud apa dia? Beri rahmat kepadanya dan ada yang kata dengan lawatan yang betul-betul. Dengan Allah tidak bertempat. Sebagai penghormatan kepada nampak nak? Baik. Dan ada dalam sebagian pandangan ulama, kata orang perempuan tak boleh tengok Allah. Sialah orang perempuan. Pandangan itu ditolak oleh ulama. Saja cerita ya. Nak pergi terkejut dulu. Pandangan itu ditolak oleh Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. As-Suyuti kata tak betul. Perempuan juga akan melihat Allah seperti mana lelaki melihat Allah Subhanahu wa taala. Perempuan jangan bimbang, tengok Allah Taala dengan bimbang. Kita akan tengok doa kepada Allah, ya Allah bagilah kami memandang kepada Zat-Mu yang Maha Agung. Tuan-tuan kalau pandang Zat Allah Taala maka kita akan pandang lagi kepada kecantikan dalam syurga karena tidak ada bandingan. Faham tak? Tak ada bandingan tuan. Baik. Dan kemudian yang terakhir kita baca lah Nabi dalam syurga dengan tiada merupai kelakuan melihat yang baru dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Itu dia. Ini saya sebut lah. Tak ada nikmat yang boleh membandingi nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian riwayat disebut bila mana Allah Ta'ala memperlihatkan Zat-Nya yang Maha Agung kepada makhluk Allah Ta'ala dalam syurga, maka makhluk-makhluk Allah Ta'ala akan terus pada tersebut selama 700 tahun di akhirat. 700 tahun di akhirat ni tuan-tuan, berapa juta tahun? Wallahu a'lam. Sujud saja juta tahun. Tak panggung pala lepas kerana apa? Kerana terlalu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia orang yang biasa sujud ni maksudnya orang yang dah biasa sujud dah di dunia ni. Maka sebab itu kita jangan tinggal sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat itu melihat Allah tu bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-hingga pelihara sungguhlah tu kata Imam Syekh Abdul Qadir Mandiri. Sebabkan kita dah tahu lah mata kita ni kelebihan yang sangat besar dan benda yang dia akan tengok pun sangat besar, maka peliharalah mata tersebut dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Jaga sungguh mata kita ni. Bukan hanya buh aibu ya. Buh aibu, lepas tu buh celak, nak pergi comel, pergi orang nampak mata, buh maskara, buh maskara, buh mata. Lepas tu buh apa lagi? Yang pergi lentik, bulu mata dan sebagainya. Buh-buh tu semua nak pergi nampak comel mata. Tapi tang mata tengok juga yang haram. Tak jadi. Lepas tu buh kening, bulu mata kening, beli kening, kecil, gigit. Nak pergi orang tengok tang mata lah. Oh nak bagi orang nampak segok ke apa? Oh rupanya nampak tang zahir. Niat tak betul. Jaga mata tak kena pada tempat dia. Orang yang jaga mata ni sebenarnya menjaga mata dia untuk melihat sesuatu yang lebih agung di akhirat nanti. Itu maksudnya. Allah. Dengan memandang akan yang haram dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. Baik, habis. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Tuan-tuan, ada sebagian ulama kata makruh. Imam Khatib Baghdadi rahimahullah disebut dalam kitab dia makruh mengakhiri majlis dengan wallahu a'lam. Kenapa? Karena kamu menjadikan nama Allah itu sebagai pengakhiran pada sesuatu dengan maksud seolah habis. Itu seolah habis. Kamu sebut wallahu a'lam bukan dengan maksud Allah Maha mengetahui, tapi wallahu a'lam tu kamu sebut dengan sebagai istilah telah habislah kita berhari. Itu maksudnya. Itu makruh tu. Sebab tu kata para masyayikh, kata Syekh Al-Imam Qatib Syibini, Imam Qatib Baghdadi kata apa?
kalau nak tutup majlis, dahulukan dengan ucapan lain. Contohnya apa dia? Okey, kita baca-baca. Habislah kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pula bulan depan lah. InsyaAllah pada waktu sekian-sekian kita akan jumpa balik. Wallahu'alam. Sebab dia dah habis. Ni tak buka-buka. Wallahu'alam. Habis dah kita. Habis dah belakang. Wallahu'alam dulu. Ini makruh kata Allah. Ni pandangan Imam Khatib lah. Khatib Baghdadi. Ni adab dalam membaca kita. Jangan sebut Allahu'alam itu sebagai musyair kepada akhirnya majlis. Tapi sebut dia pada akhir sekali selepas mana kita menyebut sesuatu yang lain. Faham tak? Jadi cuba tengok sebutnya. Dan jagalah mata sekian-sekian sampai habis. Wallahu'alam. Tahu dah habis dah, Pak. Jadi salah ada syekh ni? Tak salah. Sebab dia habis dah. Sebab dia jaga mata semua. Oh, dia tahu ni dah habis dah. Nak habis dah. Sebab nampak dah fasal yang kedua. Maka terus masuk. Wallahu'alam. Boleh faham betul tak? Jadi semua ni kena catat, kena tulis sebab kita bukan semua benda kita ingat. Kalau kita Allah SWT sebab tu penuntut ilmu kena ada kitab, kena ada pen, kena ada buku tulis dan sebagainya untuk dia tulis dan catat apa yang dia belajar. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu. Saya sepatutnya minggu depan kan kenduri adik saya. 22 hari bukan, 21 tu. Orang main potong daging ni. Kali dengan buat kemah-kemah kali. Jadi Allah SWT, saya jemputlah tuan-tuan pergi kampung saya 21 hari bulan. Berapa habis ni? Terus pergi penduk. Eh dah, 22 hari bulan kan? Pergi 21 tu, pergi tengok kemah naik lah. Saya apa ni Allah SWT? Tapi saya dah janji dah dengan Ustaz, dengan tuan-tuan. Jadi saya tak boleh, saya kena main juga lah. Saya akan main juga pagi. Pukul 9 kita akan start tu. Kemudian kita akan habis pukul 12 macam ni. Saya akan terus balik ke dulu untuk nak buat khemah pada tu untuk esok sunuri pula. Sebab saya dah janji. Nampak tak? InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan.